السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <applause> ايها الاخوه أعزكم الله yang dimuliakan يعني Allah subhanahu سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب الشكر Allah الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus terus diingatkan, ribuan kali harus diingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, kemudian diberikan hidayah di atas Sunnah. Yang kedua ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Artinya nikmat Islam dan Sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Maka kita wajib bersyukur atas dua nikmat ini diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di atas sunnah Nabi SAW diberikan istiqamah al-thabat ala al-islam wa sunnah wa ala fahmi salam sampai kita meninggal dunia kita mohon al-thabat karena berpegang kepada sunnah ini cobaannya banyak ujiannya banyak seperti orang memegang bara api makanya harus terus kita pegang maka Nabi SAW ketika mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah bukan hanya berpegang kepada sunnah Nabi suruh gigit kata Nabi SAW ya'ish minkum ba'di kathira bi bisunnatih وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Arti betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa sunnah la fahmi Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah. Jadi kalau kita mau tetap berpegang di atas sunnah, jauhkan semua bid'ah. Karena bid'ah ini merusak. Kemudian yang kau din di antara nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri adalah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Ini juga nikmat. Belum tentu semua manusia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa lihat di keluarga kita, di tetangga kita, di family kita, dan yang lainnya. Itu belum tentu diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. I. Makanya kita harus Terus berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syariah ini, karena ini jalan menuju sorga yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau orang cinta kepada ilmu, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah, maka itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada orang mengajarkan kebaikan kepada ilmu, itu tanda kejelekan bagi orang itu. Kita ingat seumur hidup itu. Ketika orang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kebaikan bagi orang itu. Tapi ketika dia tidak suka dengan ilmu syar'i, tidak suka dengan orang yang mengajarkan ilmu syar'i, itu tanda kejelekan buat orang itu. Dan dia tambah jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah, hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus luangkan waktu kita Untuk talabul ilmi. Di mana saja kita berada, talabul ilmi. Ini kewajiban. Dan ini merupakan kebahagiaan. Dan ini juga merupakan jalan menuju syurga. Ikhwan abid din. A'zakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah SWT. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadus Salihin di Bekasi ini. Yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Baik kepada... pengurusnya, kepada ustadznya, dan juga kepada yang lain yang meramaikan masjid ini. Ikhwan Ibn Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat dunia dan juga bagaimana cara membersihkan hati. Kajian seperti ini memang harus sering diulang. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini, sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di buka bumi ini. Dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin, dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini sementara. Dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Nabi bersabda SAW. Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma wala. Wa aliman wa muta'aliman. Dan berarti yang lain sebutkan. Inna dunya mal'unun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wa alimun aw muta'allimun Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah Nabi bersabda sallallahu ala inna dunya mal'una sesungguhnya dunia ini laknat oleh Allah mal'unun ma fiha dilaknat juga apa yang ada di dalamnya illa nabi kecualikan illa zikrullah kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah wa dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah kemudian wa yang ketiga orang-orang yang mengajarkan wa alim orang mengajarkan kebaikan yang keempat mutalim orang yang belajar di jalan kebaikan Nabi seorang bersabda bahwa dunia dilanat oleh Allah Dilanat apa yang dalamnya? Artinya dilanat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilanat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilanat. Dikecualikan empat, yaitu yang pertama yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua yaitu melaksanakan apa apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar, tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dia ingin amalkan. Jadi, bukan sekedar datang, bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah. Yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada tiga kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani, Maksudnya Rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar pemahaman salafus saaleh, dia mengamalkan, dan dia dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim Rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah, itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajurrah, itu orang umum yang nggak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali ini rakyat jelata orang umum orang awam banyak sekali ini yang dia mengikuti setiap teriakan di mana aja orang teriak dia ikut nggak punya pegangan kita harus menjadi yang kedua yaitu muta'alimun ala sabili saya dan antum sama yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan yang kita belajar ikhlas karena Allah bukan mengharapkan sesuatu dari dunia makanya dunia ini tercela. yang kita cari akhirat bukan dunia makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia yang kita harus paham. bahwa dunia ini hanya permainan dunia ini sendau gurau dunia ini Tempatnya orang berbangga-bangga. Memperbanyak harta. Memperbanyak. Berbangga dengan banyaknya keturunan. Atau yang lainnya. Yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat. Bahwa dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia. Dia cinta kepada dunia. Ini orang-orang yang bodoh bodoh dia. kalau orang yang pintar orang yang berakal dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia akhirat kehidupan akhirat makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman kullu nafsin zaiqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لما سور إمران آيا ساتوبان كل نفس ذائقة الموت ستب جو باستيق باستي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لسنوات غجر قليلا عند باركيامات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka adalah orang yang sukses. Wamal Hayat dunia, illa mataun gurur, dan tidak ada kehidupan dunia, melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini empat. Ya, saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya, empat Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati, sudah. Siapapun dia dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa inna Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat seperti itu juga. Sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini, kemudian yang ketiga Allah sebutkan, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, dialah orang yang sukses. Jadi, ukuran sukses yang sebenarnya yang hakiki yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, mereka adalah orang sukses, bukan sekarang. Bukan sekarang, ada ini coba kasih buku atau apa ditahan ini. Ditahan jadi orang yang sukses, menurut Al-Quran, adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga. Itu sukses, tapi kalau kita lihat sekarang yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya orang yang punya titel orang yang punya kedudukan orang yang punya jabatan orang yang rumahnya gede, luas mobilnya banyak, itu sukses tidak bukan orang yang sukses orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga itu sukses bukan ukurannya harta yang banyak bukan bukan rumahnya luas bukan mobilnya banyak bukan jabatan bukan titelnya banyak tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukuran itu. Jadi ahsab ahli dunia alman kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi, harta. Kalau hartanya banyak, oh, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak. Menurut Al-Quran, yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya kalau dia dimasukkan ke sorga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid. ayat 10. Wa kullan wa husna Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah at Taubah ayat 100. Bahwa para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa husna Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil manan, ketika menyebutkan ayat ini wa kullan husna wa, lusna, wa para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir. Mereka miskin. Mereka enggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin enggak punya apa-apa. Tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini dalam surah Ali Imran ini, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya senda gurau. Antum lihat tentang dunia ini bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Tampaknya Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, wal darul akhiratu khairul ladina takun afala taqilun?" Allah berfirman dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan senda gurau dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti ya satu buku apakah kalian berakal atau tidak Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain. Dalam surah Al-Qasas ayat 60. بسم الله الرحمن وما و وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون الله برفع القصص ayat 60 سورة 28 ayat وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما اوتيتم من شيء apa saja الحياه الدنيا سموها perhiasan dunia, wazina Tuhan dan keindahannya. Wa ma indallahi wa abqa afala taqilun. Dan apa yang ada si Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini, ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Taala. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa makhluk jin insa Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Antum yang antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita pasti Allah memberikan apa rezeki pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus kan, Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. nggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, nggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpah di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan, Wamal hayatu dunia illa mata'ul Mata'ul gurur. Jangan tertipu. Dan dunia, Anda perhatikan, dunia ini enggak ada harganya. Sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah nggak pernah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia, semua celaan, zamu dunia. Maka Imam Ibnu Dunia punya kitab namanya zamu dunia, celaan kepada dunia, nggak ada pujian, celaan, zamu dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat siapa yang mau dijual satu dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai. Siapa yang mau satu dirham? Kata para sahabat nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah bangkai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hada alaikum. Wallahi kata Nabi demi Allah dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Jadi dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk gak ada harganya sama sekali maka Nabi bersabda hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi Nabi bersabda la'u dunya ta'dilu ba'udatin kafiran minha Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun nggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia nggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia nggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama lamanya. Di dunia dikasih orang kafir nih kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat enggak ada. Apa, apa Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah, Swt memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit. Sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala amwaluhum walau auladuhum kata Allah. Jangan kamu tertipu. Dengan harta mereka anak merjangan, Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi saw. Ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis Umar? Kata Umar saya melihat Persia Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya, tapi engkau, pemimpin umat manusia seperti ini, kata Nabi, salawatul kudai Umarun Khattab. tilka ummatun fil dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka nggak punya apa-apa. Wa -apa. fil akhir min ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi ujilat disegerakan. Dan berita yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW. dunia wala akhirah. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Kalau orang berpikir dunia ini hanya sebentar, nggak lama. Umur umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 kata Nabi. Amar umat ibainasitin sittin wa, wa akalumayyajuzalik umat-umatku, umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Sedikit. Arti kalau seandainya dikatakan dunia ini orang berumur ini paling 80 90 selesai sudah. Tapi akhirat kehidupannya ribuan tahun nggak bisa dihitung sudah. Makanya bodoh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Bodoh. Orang yang nggak berakal ya. Makanya sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Setiap Jumat dalam surah Al-A'la dalam surah Al-A'la di Jumat khotib membaca dan imam membaca dua surah ini Al-A'la dengan Al-Ghashiyah di surah Al-A'la disebutkan bal tu'thiruna al dunya wal akhiratu khairu wa abqa bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia pada akhirat lebih baik dan lebih kekal lebih baik dan lebih kekal akhirat kenapa orang sibuk dengan dunia kenapa Ribut dengan dunia ini luar biasa. Karena dengan uang yang sedikit ribut, ya, dengan lahan yang sedikit ribut, gitu. dengan kerjaan di kantor sedikit ribut, hasad dengan yang lain. Ini kebodohan. Kita ini pasti akan mati dan kita akan diminta tanggung jawab tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya yang kita kejar amal-amal akhirat, bukan dunia. Dunia ada. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi melewati satu bangkai kambing yang dilempar oleh pemiliknya bangkai kambing ini Nabi bersabda sallallahu alaihi nafsi bi la dunya ahwan Allah min hadza ala ahliha Kata Nabi sallallahu demi Allah yang diriku di tangannya sungguh dunia ini bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya lebih hina jadi kalau orang mengatakan dunia ini indah manis dari satu segi betul manis kelihatannya manis tapi hakikatnya dia adalah bangkai bahkan Allah memberikan permisalan dan Nabi Wasallam memberikan permisalan dunia ini seperti orang makan, puas makan. Kemudian jadi apa? Kalau sudah makan jadi apa? Kotoran. Itulah perumpamaan dunia kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Dhuhaq bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Ya Dhuhaq, ma ta'amuka?" Wahai Dhuhaq, apa yang apa makananmu? Kata Dhuhaq, Ya Rasulullah, Allahmu wal laban, daging dan susu. Qal, kata Nabi SAW, Thumma yasiru ila madha, kemudian jadi apa? Daging yang kamu makan enak, susu yang enak, jadi apa? Kemudian, kata Dhuhaq, ila maqad alimta, seperti yang kau ketahui ya Rasulullah. Kemudian, kata Rasulullah, fa inna Allah ta'ala, darabama yakhruju min ibni Adam, mathal dunia. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan apa yang keluar dari anak Adam ini sebagai perumpamaan tentang dunia. Gak ada orang berebut kotoran ya. Tapi kenyataan depan kita orang berebut kotoran. Ya, gak ada orang. Saya ini, ntar kalau kamu ke kamar mandi, ntar saya yang ngambil. Gak ada kotoran. Tapi itu diperbutkan oleh manusia. Dunia ini seisinya Nabi berikan perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari perut anak Adam. Dan orang nggak mau dekat dengan kotoran itu. Seperti ya ditutup hidungnya. Tapi kalau masalah harta dibuka semuanya, harta mulutnya dibuka semuanya. Ini manusia nggak sadar, gak berakal, akalnya nggak ada. Makanya kita lihat sekarang ini tentang orang yang mencintai dunia Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, atau sebelumnya saya sebutkan lagi bahwa orang yang senang-senang dengan dunia ini, itu nanti akan menyesali akhirat. Kata Nabi SAW, kalau yang tadi yang saya bawakan itu, Allah memberikan perumpamaan kepada dunia ini seperti kotoran yang keluar dari manusia, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi-rawinya rawi sahih. Dan hadis ini sahih leghairi, disahikan oleh Syekh Al-Bani dengan berapa syawahidnya dalam berapa kitabnya di antara sahih tarhib, tarhib Kemudian Nabi juga menyebutkan kata Nabi sallam halawatud dunya muratul akhirah wa muratud dunya halawatul akhirah bahwa manisnya dunia itu merupakan kepahitan nanti di akhirat. Dan pahitnya dunia itu merupakan kemanisan di akhirat. Arti bagi orang-orang yang beriman, meskipun dunia ini pahit, Bahkan Nabi bersabda bukan hanya pahit. Kata Nabi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa kafir." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjaranya orang mu'min surga bagi orang kafir. Karena orang yang beriman, dunia ini ada batasannya. Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Dan gak bisa dilakukan semuanya. Tapi bagi orang kafir semuanya halal bagi dia. Dia minum khamar, dia berzina, dia ambil apa saja dia makan oleh dia. Bagi dia sorga, meskipun dia orang miskin, meskipun si kafir ini orang miskin, dibandingkan dunia dengan akhirat, bagi dia sorga dunia ini. Tapi orang yang beriman, dunia ini penjara sementara dia hidup. Dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah, kepada Allah. Dia dibatasi dengan batasan-batasan syariat. nggak bisa bebas dia. Ada ketentuan syari yang harus dia laksanakan. Untuk kebahagiaan dia. Di antara di akhirat. Makanya dunia bagi orang mukmin dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini penjara. Akhirat bukan surga bagi dia dan kemanisan. Makanya bagi orang yang kafir dunia ini manis. Tapi di akhirat dia pahit. Tapi bagi orang beriman, dunia ini adalah pahit, tapi nanti dia akan manis di akhirat. Kemudian yang Orang-orang yang sibuk dengan dunia, ya, pada akhirnya orang-orang yang tidak berakal. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi rendah. Kenapa dikatakan dunia? Sumia dunia, kata li sababain. dunia li sababain. Dikatakan dunia karena dua sebab. Yang pertama kata beliau annaha adnamil akhirah. Dia lebih dekat daripada akhirat. Dunia ini sekarang yang kita lakukan ini. Akhirat masih jauh. Maka dikatakan dunia dekat. Tapi Allah menyebutkan walal akhiratu khairun lakaminal ula. Akhirat itu lebih lebih baik daripada yang pertama daripada dunia ini. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha dani'ah. Laisat bi syai'in binisbati akhirah bahwa dunia ini dania rendah hina tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat kalau kita lihat yang tadi yang saya sebutkan hadisnya bahwa dunia ini lebih rendah dan tidak ada harganya dari sayap nyamuk kalau antum punya sayap nyamuk nggak ada orang mau beli hatta seribu sayap nyamuk antum punya nggak ada yang mau beli dunia ini tidak ada harganya Meskipun seberat saya yang gak ada harga insyaallah. Allah. Dunia ini kata Nabi lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini kata Rasulullah SAW diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia. Kemudian dibandingkan lagi dunia kata Rasulullah seperti orang menetakkan tangannya di lautan. Jadi kita masukin tangan kita di lautan itu ini air yang ada di tangan ini ini merupakan dunia Sebentar lagi kering gak ada apa-apa, tapi lautan itu perumpamaan seperti akhirat. Nabi seperti kata Nabi, seperti seorang masukkan, "Ahadukum summa ahum filiam, thummayandur ma'zayarje." Dia lihat, tuh, ini dunia seperti ini, gak ada arti apa-apa dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Tapi orang kejar dunia, dicintai dunia oleh mereka, dikejar dunia itu. Maka kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Al Qayyim. Antum lihat di buku Tazkiyatun Nufus di halaman 109 dan seterusnya. Di buku Tazkiyatun Nufus halaman 109 dan seterusnya. bahwa ada kabar yang mutawatir dari ulama salaf tentang dunia. Kata Al-Imam Luqayyim Al وقالوا انما كان حب دنيا راس الخطايا ومفسدا الدين من وجوه قد منقيم dalam kitabnya idatul sabirin wa dhakhiratul syakirin kata beliau bahwa dunia itu jadi orang yang cinta dunia merupakan pokok dari semua kesalahan dan kejelekan dan merusak agama di tinjau dari berapa segi yang pertama Antum lihat di halaman 110. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang diredakan oleh Allah taala. Dunia ini hina. Bahwa hubbuha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun inda wa min akbariz zunub ta'zimu ma haqqarahu Allah. Ibn ia mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Taala. Dunia ini hina. Untuk melihat di halaman 115. Ya, dia halaman 114, 115 yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Nabi melewati pasar, kemudian Nabi melewati anak kambing jantan yang keduanya telinga kecil dan sudah menjadi bangkai. Nabi pegang telinganya. Siapa di antara kalian yang ingin membeli dengan satu dirham? Kata para sahabat kami nggak ada yang tertarik kepada seekor kambing ini. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Kemudian beliau bersabda, wasallam. Apakah kalian suka kalau ini menjadi milik kalian? Kata mereka, nggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya hidup, telinganya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ahwan min Allah ya alaikum. Dunia ahwan, sesungguhnya dunia ini lebih hina. Di sisi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Hadis ini sahih Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma jalalukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji." yandur demi Allah Tidaklah dunia dibandingkan dengan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut, letakkan jarinya di laut dilihat itu tangannya. Inilah dunia. Hadis ini sahih Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda dunia ta'dilu ta Allah ba'udatin kafiran minha ma'in. Kalau sana dunia berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka orang kafir akan dikasih setetes air. Di ya, dunia ini hina. Dunia ini hina. Makanya yang pertama, kita kembali kepada halaman ke halaman 110. Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia ini mencintai dunia merupakan pokok semua kerusakan. Pokok dosa, pokok kesalahan dan merusak agama. Yang kedua, Allah mengutuk dunia ini. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah murka. Ala inna dunya mal'una, fiha illa dzikrullah wa ma wa 'aliman wa muta'alliman. Allah mengutuk, memurkai, membenci dunia ini kecuali yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. di dunia ini dilanat kata Nabi Muhammad SAW. Dilanat apa yang ada padanya. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Melaksanakan apa yang dicintai Allah. Yang ketiga orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat orang yang belajar. Jadi kata Ibn Qayyim, Siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia. Sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebiasaan. Di sini ada dua persoalan. Yang pertama menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan. Yang kedua menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini enggak boleh. Maka ketika orang nuntut ilmu, nuntut ilmu, dia nuntut ilmu bukan karena Allah ingin mengharapkan uang dunia, maka dia nggak akan mencium aroma surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda, saw. Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liusiba bihi aradhan min dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah tapi dia menuntut ilmunya karena ingin mencari sesuatu dari dunia maka dia enggak akan mencium aroma surga pada hari kiamat hadis ini disahihkan oleh Syekh albani dalam sahih Jami' Shaghir sahih at-Targhib wa Tarhib dan yang lainnya jadi orang yang mestinya belajar karena Allah, tapi dia bukan belajar bukan karena Allah, ingin mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan mukafaah, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia ya, akan mencium aroma surga. Ya. Makanya harus ikhlas karena Allah SWT. Beramal harus ikhlas, semua harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu pokok dan asas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata agamanya. Asas. Kalau nggak ikhlas ingin mencari dunia atau dia ria rugi dia, rugi. Makanya yang harus dicari yaitu wajah Allah, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Maka bodoh orang-orang yang mencari sesuatu karena dunia. Maka diingat bahwa kita menuntut ilmu kita berdakwah dan yang lainnya semua karena Allah. Makanya para ambia warusul alaihi musallat wasallam mengatakan La alihi ajra. Aku tidak minta upah dari kalian. Semua nabi dan rasul dia mengharapkan semuanya di sisi Allah swt. Semuanya karena Allah subhanahu wa taala bukan karena ingin mengharapkan dunia atau setiga. Semuanya dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu asas Makanya orang mengharapkan dunia, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat, ya. Di surah Hud ayat 15-16, di sini ada di halaman 111. Allah berfirman, <tip> Mankana yuridul hayata dunia wa zinataha nuwafi ilaihi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yub ulai Ulaika alladina la islam fil akhirati <kematian> illa nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang kehidupannya tujuannya dunia dan periasannya disempurnakan dikasih oleh Allah. Maka orang-orang kafir diberikan oleh Allah semua yang mereka inginkan ke nikmatan dunia ini. Enggak dikurangi. Tapi di akhirat Balasannya mereka apa? Api neraka. Allah sebutkan di sini. Ulaikal ladzina laisa fil akhirati illa an-nar wa habita sana'u fiha wa ma Batal apa yang mereka kerjakan? Lenyap semuanya apa yang mereka usahakan dunia dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, orang yang mencintai dunia Membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Untuk perhatikan di sini, yang keempat, orang yang sibuk dengan dunia mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Untuk melihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat. Untuk nuntut ilmu nggak sempat. Untuk baca Al-Quran nggak sempat. Untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat. Untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya. Sibuk dengan kerjaan. Sudah kerja dari pagi sampai sore pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya kaya tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan baca Quran dikorbankan bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia sebelum subuh subuh berangkat sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini untuk dagang sebelum subuh berangkat sholat subuhnya di mana kalau kita berangkat umpamanya saya dari Bogor ya ke Jakarta sebelum subuh saya berangkat itu di tol ada musola ribuan mobil yang lewat paling cuma berapa orang yang mampir sholat itu bisa kelihatan apa yang dikejar oleh mereka? Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa. Dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji satu miliar, satu miliar, bukan lima juta, bukan sepuluh juta, satu miliar, nggak ada harganya apa apa. Satu miliar, nggak ada harganya apa apa. Atas seratus miliar dia punya uang, nggak ada harganya apa apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, masya Allah luar biasa. Tidak ada apa Maya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya tidak apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna karamakum, indallahi atkaqum. Sesungguhnya orang oh yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya, dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu ada seorang ibu punya anak cacat anaknya ini selalu dijadikan bahan gurauan dicela kemudian kata ibunya "Wahai anakku kamu belajar, belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu." Karena dia ingat kepada ayat Al-Qur'an si ibu ini, in amanu minkum, utul 'ilma Darajat. Belajar, anak ini terus belajar sampai dia berilmu nggak dicela lagi oleh orang, nggak dihinakan lagi. Semua orang datang, atau orang-orang kaya datang kepada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu, hormati. Karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suruh menghormati orang kaya nggak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ya orang hormatnya luar biasa. Sama ustadznya salam nggak salam dia, lah salam wala kalam. Mau orang kaya ketemu, masya Allah dipegang tangannya. Gimana pak kabarnya baik? Apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus, masya Allah dikerubutin sama panitia. Allah mustahil. Jadi dilihat oleh manusia orang kaya, orang kaya yang dilihat. Dan itu kenyataan semuanya. Hatta dalam pandangan sebagian ustadz juga ya. Yang dilihat orang kaya. Dalam bukan orang kaya. Orang yang bertakwa kepada Allah. Enggak ada nilainya orang kaya itu. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat dunia, enggak ada artinya orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk ngaji. Udah, kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Sudah, kita ajak mereka. Kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid, mau bantu pondok, buat dia, bukan buat kita. Bukan buat pribadi kita, buat dia di akhirat pahalanya. Bukan buat kita. Kita hanya mengajak. Tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu. Sampai kita tunduk pada mereka. Jadi budaknya mereka. Gak boleh dalam Islam. Banyak yang jadi budak. Termasuk Ustadz itu banyak yang jadi budak. Orang kaya. Bodoh. Gak boleh dalam Islam. Dia ajak mereka untuk ngaji. Memahami tentang agama yang hak. Agar mereka faham tentang Islam. Melaksanakan Quran dan Sunnah. Sampai si Ustadz gak berani negor si orang kaya ini yang jasad melanggar syariat berbuat maksiat karena apa uangnya dibeli hatinya dengan uangnya nggak boleh dalam Islam mengingat kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya saya kembali kepada yang tadi kata Nukaim orang yang cinta dunia dia sibuk dengan dunia sibuk dengan dunia sibuk sudah luar biasa dengan dunia ini sehingga apa nggak sempat ngaji anda bisa lihat bukan mereka nggak ada waktu hari ahad ini libur Bukan mereka nggak ada waktu. Jutaan manusia punya waktu mereka, tapi mereka nggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nggak digunakan untuk mengaji, nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, untuk silaturahim kepada orang tuanya yang melahirkan dia dan mengurus dia, berbakti pada orang tua. Nggak ada, nggak digunakan oleh dia. Makanya melalui, susu dia di sini sebutkan membuat manusia tidak sempat terhalang melakukan sesuatu yang manfaat bagi dia di akhirat. Akibat apa? Kesibukan banyak yang manfaat buat dia ditinggalkan. Padahal yang kita cari semua yang manfaat. Untuk ilmu manfaat. Baca Al-Quran manfaat. Satu rahim orang tua manfaat. Dan yang lainnya lagi. Itu banyak tidak digunakan oleh mereka. Kemudian yang kelima. Cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Nabi bersabda SAW. Untuk melihat hadisnya. Mankanati dunia hammahu. Farraqallahu alai amrahu. Wajahlah faqrahu baina ainehi, walam Kata Rasulullah barang siapa dunia itu sebagai tujuan hidupnya, barang siapa tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini terbukti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih kan Syekh Balam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Nabi bersabda SAW, Anda perhatikan, barang siapa yang tujuan di dunia, Allah akan ceraikan barusannya nggak pernah beres urusannya. Orang yang hidupnya dunia, sibuk dengan dunia, dan tujuan hidup dunia, nggak bakal beres urusannya. Urusan apanya nggak beres? Urusan rumah tangganya nggak beres, urusan anaknya nggak beres, urusan kantornya nggak beres, urusan dagangnya nggak beres, urusan dia dengan saudaranya nggak beres. Mesti nggak beres. Diceribraikan oleh Allah urusan. Dan ini terbukti, nyata ini. Anda bisa lihat orang-orang ya? yang sibuk dengan dunia. Enggak beres urusannya. Saya udah lihat dengan mata kepala saya ribuan yang seperti ini. Dengan mata kepala lihat itu orang-orang yang sibuk dengan dunia berantakan urusannya, berantakan urusannya. Makanya anda bisa lihat dalam kehidupan sehari, atau di perumahan anda bisa lihat kehidupan orang itu ribut dia pada ribut. Dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan keluarganya ribut. Gak beres urusannya. Semua gak beres. Karena itu dunia sampai sholat ditinggalkan ngaji ditinggalkan baca Quran ditinggalkan ber nggak beres soalnya. jadi alaih amrahu fakrahu bayna dijadikan kefakiran depan kedua matanya kefakiran depan kedua matanya terus yang dibayangi kefakiran dia nggak merasa cukup dengan apa yang rezeki yang Allah berikan padahal rezeki yang Allah berikan yang sedikit wajib kita syukuri dan kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dan syukur dengan rezeki itu. Itu orang yang bahagia kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang terdapat imam Muslim bersabda: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa Allah bima Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup, atau pas-pasan rezeki cukup dia, dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang bahagia kata Rasulullah: "Qad aflaha." Berbahagia, beruntung. Man aslam orang yang Islam. Kemudian warzuqah bikin rezeki cukup dia. Wa Allah ata dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka syukur, kita diberikan rezeki yang sedikit ini syukur pada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa salat berjamaah lima waktu, masih bisa baca Al-Qur'an, masih bisa baca buku yang bermanfaat. Masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa satu rahim. Ini nikmat dari Allah, enggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jangan kedisibukan lagi dengan dunia. Ditawakan pekerjaan. Kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap, saya ini fakir. Saya masih belum cukup. Akhirnya terus gak, apa, gak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti diminat dunia illa ma'kutibala nggak akan datang kepada dunia kepada dia kecuali apa yang Allah tetapkan meskipun dia kerja dari pagi sampai sore sampai lembur tetap aja rezekinya segitu juga utang juga tetap utang <tik> tetap segitu juga rezekinya makanya dia harus berpikir ada dia hidup ini untuk apa untuk ibadah kepada Allah lakukan ibadah maka untuk perhatikan ketika orang melakukan ibadah diberikan rezeki oleh Allah tapi tetap usaha yang Allah perintahkan tetap jalan. Tetap jalan. Jalan di bumi Allah ini dan makan rezeki Allah. Cari nafkah. Tapi tetap tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat. Tujuan hidup kita ibadah kepada Allah akhirat. Makanya Nabi menyebutkan di sini uang telah akhirat niat tahu. Barang siapa yang akhirat niatnya jama Allahulahu amrahu dikumpulkan urusannya oleh Allah. Dimudahkan semuanya. Urusan dia ibadah dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah. Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah. Urusan dagangnya usah dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Jama Allahu lahu amrahu. Allah mengumpulkan urusannya. Wajah Allah Allah jadikan kecukupan di hatinya cukup dia dengan rezeki yang ada itu cukup wa atat hudunya wahyarahimah dan dunia akan datang kepada dalam hina dan terbukti pada ulama salat ditawarkan jabatan nggak mau dia ditawarkan hadiah dari raja nggak mau dia cukup dengan ngajar dakwah cukup orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi seperti yang Allah sebut di dalam Al Quran wa ya wa min barang siapa yang takwa kepada Allah dibukakan jangan keluar oleh Allah makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari A yang tidak duga duga Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan gak mau dia. Kedudukan gak mau. Dia mau nyanyi ngajar dakwah. Tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti itu. dunia bahkan orang kaya menghinakan diri mau memberikan hadiah kepada dia menghinakan diri karena takut dia terima apa enggak ya nanti nanti dia nggak terima sampai seperti itu dunia datang kepada dia dalam keadaan hina mulia dia Izzah. kenapa dia nggak mengharapkan sesuatu dari manusia itu yang antum ingat bahwa kita nggak boleh mengharap sesuatu dari manusia tidak boleh kita orang yang paling kaya di muka bumi kata Rasulullah Wa'as bimafi takun Nyalah kamu putus asa dengan apa yang ada manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, ya Muhammad, ini awalnya yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta fa innaka wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun an anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail istighna'uhu nas kata nabi sallallahu Awalnya Malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat. Hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia beramalah sesuka kamu kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu baik atau buruk dan yang keempat ketahuilah kata Nabi SAW. syaraful mukmin mulianya seorang mukmin dia bangun di tengah malam itu mulia dia waizahu dan kemuliaan dia istighna dia dia merasa cukup dia tidak mau tidak mengharapkan sesuatu dari manusia tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadisnya Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita enggak boleh mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang kan kepada Allah nggak akan kecewa, tapi mengarah kepada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang Ustadz karena jujur ya percaya aja kalau dikasih orang kaya, ditagi lagi, ditagi lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah udah dengar ratusan udah orang janji. Gak usah nih. Nanti Ustadz ya kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustaz nanti saya mau bantu buat ustaz saya mau bantu buat... itu jangan dengerin jangan dulu kan antum pernah aja jangan gak ada manfaatin sama sekali ashab dunia kan gak ada manfaat sama sekali udah biarkan aja itu mungkin ya ingin menghibur kita aja gitu pada akhirnya menyakiti kita <tuh> <tuh> Tapi kita <tuh> jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin, sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu Rezeki yang Allah bantu. Enak hidup ini tenang Tenang Enggak mengharapkan suatu manusia Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Cuma orang melihat kita Seperti orang kaya Padahal kita gak punya apa-apa Seperti yang dilakukan oleh Para sahabat anhu. Dianggap oleh Orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran Disangka oleh apa? Ya uh, jahilu ya jahilu taafuf. Anda melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Ya jahilu taafuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fukoro dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia orang kaya menganggap karena dia nggak minta ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman nggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira kita kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh. Kita minta hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya ya orang-orang fukoro Allah sebutkan mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa kaya makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama bingung dia ya Padahal ulama ini punya punya maisha cuma sekedarnya cuma dia tenang hidupnya si orang kaya sampai nangis bingung dia lihat para ulama kok tenang dia hidupnya punya anak banyak juga tenang sedangkan dia punya anak dua sibuknya luar biasa ini ashabud dunia. makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah meyakini Allah mudahkan semuanya sudah antum lihat ya sudah ketemu di ayat 273 lil fuqaraa'il ladzina ihsaru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabu jahilu aghnia'a min at-ta'affuf ta'rif bisimhum la yasaluna an-nasa ilhafa wa matunfiqu min khair fa inna Allah bi'alim Allah sebutkan surah al-Baqarah ayat 273 bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'afub, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui kita jadi orang yang jangan minta-minta. Gak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya. Yang keenam kata Ibn Qayyim. Pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada tiga keadaan. Disiksa dunia karena usahanya. Kerja kerasnya untuk mendapatkannya. Perebutan dengan sesama pecinta dunia disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat. Tersiksa. Anda bisa lihat. Ya, orang yang bersaing dengan dunia, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, partai dengan partai. Anda melihat sendiri gimana mereka? Tersiksa mereka. Saling menjatuhkan, saling mengejar, saling menghina. Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara. Ya, masuk penjara. Seperti itu keadaannya mereka. <tuh> tersiksa mereka. Di dunia tersiksa. Dengan sama pesaing mereka. Ashabu dunia. Tersiksa. Nanti di alam barzah pun dikubur disiksa. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia. Gak sempat dilakukan amal-amal soleh. Bahkan harta yang sekian banyak gak sempat dia untuk infakkan. Gak sempat dia infakan. Karena cinta dia kepada dunia. Cinta kepada hartanya. Padahal hartanya banyak miliaran. Gak diinfakan oleh dia rumahnya banyak. Ya. Kemudian juga <coughs> apa mobilnya banyak. Yang lainnya banyak, tapi nggak diinfakkan oleh dia. Jadi beban buat dia nanti di akhirat. Disiksa di kuburnya, disiksa di akhirat. Tiga kata Ibnu Qayyim disiksa dia. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Qayyim, rahimahullah kata beliau, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Paling bodoh Orang yang sibuk dengan dunia, cinta dengan dunia adalah orang yang paling bodoh kata paling idiot. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan, lebih mengutamakan tidur daripada jaga, lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal, lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Siapa yang paling utama? Afdalun nas, ahsanum khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, Manilakia, siapa orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius, siapa Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang yang banyak mengingat kematian. Aktaruhum lil mauti zikron. Yang banyak ingat kepada antian. Kemudian aktarum lil maut. Dan dia orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Ini yang memberikan penjelasan siapa di sini? Rasulullah SAW. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Hasan, beliau Hasan kan? Hasan li Artinya orang yang paling utama, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling pintar kata Nabi, orang yang jenius yaitu orang yang banyak ingat mati. Orang yang banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat di orang yang pintar. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Bukan. Bikin banyak ruko. Bukan. Sudah punya sekolah, bangun sekolah lagi. Bukan itu. Bukan. Bukan orang yang pintar itu. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Apalagi sudah umurnya di atas 50. 60. Mesti ingat mati. Ini masih ngitung duit aja ya Allah. Pikirnya bukan zikir Subhanallah Alhamdulillah, pulus pikirnya. Gak inget mati dia. Makanya juga kadang-kadang bodoh kalau anak-anak itu menyuruh orang tuanya suruh nunggu dagangannya. Gak benar itu anaknya. Gak benar. Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir, sholat, bangun di tengah malam, puasa, baca buku, baca Quran. Manfaat. Bukan disuruh nunggu toko bukan Ya benar dia mesti banyak ingat mati, ingat mati. Zikirnya zikir betul, bukan ngitung fulus, bukan. Jadi ini untuk perhatikan, orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim orang bodoh. Dan Nabi menyebutkan orang yang pintar kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat, selalu ingat kepada kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Kemudian Al Imam Nukhoi mengatakan lagi, Rahimahullah kata beliau, dunia layan min thalathin. hamun lazim, wa daim, wa hasratun Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Orang yang cinta dunia, itu sedih terus, gelisah terus, enggak tenang dia. Kemudian capek, lelah, letih yang berkelanjutan. Karena capek dia dari pagi berangkat pulang malam. Terus seperti itu. Kemudian dia nyesal nanti. Karena nggak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Menyesal dia. Rasulullah bersabda SAW. Ya bena Adam. Tafarraq li ibadati amla sadra kakinan wa sudda faqraq. Wa illa taf'al malak tu yadeka syugla wa lama sudda faqraq. Kata Nabi SAW. Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkan, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepada Aku. Niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan Aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan Aku tidak akan tutup kefakiranmu. Jadi suruh kita meluangkan ibadah kepada Allah. Bukan kita nggak mencari nafkah. Ingat, cari nafkah wajib, wajib cari nafkah. Untuk istri, anak, orang tua wajib. Tapi sekedarnya. Maka para ulama, usaha mereka ada, usaha sekedarnya, sebentar. Kayak Sheikh al Albani, cuma dua jam aja. Betulkan jam, dua jam, selesai, duitnya bisa dipakai buat belanja oleh istri anaknya, cukup. Masuk lagi ke maktabah. Baca di maktabah, 15 jam bacanya. Bacanya 15 jam. Bukan 10 jam. Masuk subuh, keluarnya nanti jam 9 malam baca. Para ulama seperti itu sibuk nuntut ilmu. Bukan berarti gak usah, usah sekedarnya. Kalian perhatikan. Loh. Dan kita belum seperti para imam terdahulu. Kecil semangat kita dengan imam imam terdahulu. Imam Ibnu Jauzi, antum perhatikan. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya sendok Khatir bahwa dia telah membaca 20 ribu jilid kitab dan dia masih muda. Saya masih muda sudah baca 20 20.000 20 ribu jilid kitab. Antum satu jilid gak tamat. Satu jilid gak tamat. Ada sebagian ustad Satu jilid gak tamat. Ceramah lagi dakwah. Apa yang mau disampaikan? Yang keluar apa? Rayu sudah yang disampaikan. Menurut dia. Karena apa? Satu jilid kitab gak tamat. Dia mau ceramah. Ini tanda-tanda kiamat ini. Wayakthurul jahl. Kebodohan. Yang terperhatikan, dua ribu jilid kitab, maka sibukkan dengan ilmu kita, manfaat, Cari nafkah sekedarnya. Kemudian yang bahwa kesibukan kita kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ini membuat rusak hati kita. Panjang angan-angan, ya, sibuk dengan harta, ini membuat hati menjadi rusak. Orang tua itu hatinya muda pada dua kata Nabi dalam hadis Sahihat Bukhari dan Muslim. Dia sudah tua, harta sudah 80, 90, tetap muda. Muda tentang apa? Yang pertama, dia cinta kepada harta. Yang kedua, panjang angan-angan. Meskipun sudah tua, sudah nggak bisa jalan. Oh, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini, terus saja. Karena dia orang kaya, saya pengen beli mobil ini. Sudah nggak bisa jalan, tetap gitu. Cinta harta dan panjang angan-angan Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Ada lagi yang lain disebutkan al-hirs, ketamakan kepada harta, yang kedua ingin panjang umur. Itu juga sahih. Tenang itu. Makanya ini merusak hati semuanya. Makanya kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita, tidak tamak kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Kita harus menjadi hati kita yang sehat. Imam Qayyim menyebutkan, hati ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit, cinta kita kepada dunia. Cinta kita kepada harta. Antum lihat ya, di antara tanda hati yang sehat, saya akan sebutkan di sini. Antum lihat di halaman 80 bahwa orang yang hatinya sehat itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu hati yang sehat. Sehat dia. Sebagaimana Allah berfirman celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu hayat wal akhiratu khairu. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya orang yang hatinya sehat dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Tirmidhi, Ahmad, ibnu Majah, dan yang lainnya. Nabi bersabda, Kun dunia ka'annaka gharibun au sabilin. min kubur. Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing. Atau orang yang dalam perjalanan. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih. Lihat Bukhari, Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah yang lain. Antum lihat sini, kata Nabi kita harus menjadi orang asing atau orang no perjalanan. Saya mau tanya kepada antum, tolong jangan tidur. Saya mau tanya kepada antum, orang yang dalam perjalanan atau orang asing, apa semua yang di rumahnya dibawa? Dibawa nggak semuanya? Enggak, nggak mungkin dia bawa tempat tidur, bawa kulkas, mungkin nggak? Nggak mungkin dalam perjalanan. Dia sekedarnya aja kan orang yang dalam perjalanan atau dia orang asing. Sekedarnya dia hidup. Kita ini orang asing di muka bumi ini. Sedang perjalanan menuju mana kita? Menuju akhirat kita. Menuju akhirat. Makanya kita sekedarnya dunia ini. Karena kita cuma singgah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang sahih. Ma'ana wa dunia illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma kata Nabi, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang menaiki kendaraan berteduh di bawah pohon berteduh sebentar, gak mungkin orang berteduh di bawah pohon berhari-hari apalagi bertahun-tahun cuma sebentar thumma kemudian ditinggalkan kita akan menuju pada Allah kita akan kembali kepada Allah pasti kita pasti mati dan kita pasti akan bertemu dengan Allah SWT pasti makanya kita harus mempersiapkan Nabi suruh jadilah dunia seperti orang asing atau orang perjalanan dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur kita jadi pasti penghuni kubur pasti mati kita makanya kita sekedarnya hidup ini Nabi sekedarnya kita tawarkan dunia Nabi nggak mau padahal pemimpin dunia Rasulullah pemimpin dunia Sirul Ambia wal Mursalin sebaik-baik makhluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambia wal Mursalin ditawarkan oleh Umar berbagai kenikmatan nggak mau Nabi. Cukup dengan apa yang ada. Pemimpin dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin akhirat Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau ditawarkan berbagai macam. Cukup dengan apa yang ada. Kita mau lihat orang sukses Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita dunia seperti orang asing dan orang dalam perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanya kita menjadi penghuni kubur. Ini tambahan wa'ud dan nafsa kami al kubur tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Bukhari. Ada dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lain di Bukhari tidak ada. Tambahannya wa'ud dan nafsa min al kubur. Kemudian kata Ibn Omar, Ibn Omar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah kata Ibn Rabah, Ibn Omar seorang pemuda, umurnya belum lebih dari 20 tahun. Tapi Nabi sudah nasihat yang luar biasa kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Idza asbaha, idza ams, idza amsayta fala tantazir asbaha. Wa idza asbaha fala tantazir almasa. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan hidupmu sebelum matimu." gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidup sebelum mati. Makanya kita sekarang gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu kita. Waktu kita berharga dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur kita, wa umur umrihi fi tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat, untuk melihat di halaman 82 kata Nabi SAW, Allahumma la aisha aishul akhirah fa ansar wal muhajirah Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka perbaikilah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Nabi juga menyebutkan Allahumma la aisha aishul akhirah ansar wal muhajirah Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunlah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jangan perhatikan tidak ada kehidupan, melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki, Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia, di akhirat, adapun dunia, dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan bayang-bayang, kehidupan fata morgana, lebih rendah dari sayap nyamuk, lebih rendah daripada kebangkai kambing, lebih rendah daripada kotoran manusia. <tuh> Kenapa orang berebut? Jangan berebut, makanya ada seorang ulama mengatakan adunya Ad jifa watullah kilab. Dunia ini bangkai dan orang yang ngejar dunia adalah anjing-anjing yang mengejar dunia. Adunya Ad jifa watullah buah kilab. Yang kejar dunia ini. yang kita cari akhirat, kita berlomba akhirat. Maka ketika Allah menyebutkan tentang surga, surga dan kenikmatannya, wa fi Pada yang demikian orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kepada akhirat berlomba-lomba. Maksudnya kita, semangat kita untuk akhirat luar biasa daripada dunia. Di dunia sekedarnya aja. Akhirat justru kita berlomba. Semangat kita. Ngaji semangat. Nuntut ilmu semangat. Menghafalkan Quran semangat. Bangun tengah malam semangat. Bersedekah semangat. Membantu orang fakir miskin semangat. Mesti begitu. Semangat gak boleh lemah kita. Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia. Semangatnya luar biasa mereka. Kita bakal ngambil pelajaran. Orang berbuat maksiat, orang berbuat bid'ah, berbuat syirik semangat mereka. Kenapa kita berbuat sunnah nggak semangat kita? Masih semangat kita dalam kita mengerjakan kebaikan semangat kita. Apalagi seperti mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan nikmat malaikat mengelilingi kita, dapat ganjaran, dapat pahala sampai hari kiamat nanti. Maka semangat dalam kita mengajarkan ilmu, semangat dalam kita ibadah, semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lemah, saya mau tanya kepada antum. Kita dengan para nabi lebih mulia siapa? Para nabi. Para nabi itu maksum atau tidak? Atau kita yang maksum? Para nabi maksum dan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka nggak terus berlomba-lomba. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum fil khairat Allah sebutkan tentang para nabi SAW, mereka itu para nabi. Mereka itu para nabi. Mereka itu para nabi. Mereka itu para nabi. Mereka wa para lana Tidak Mereka itu para nabi. Mereka rasul yusari'un um segera dalam berbuat kebajikan. berlomba Mereka dalam berbuat kebaikan. Tidak malas. Tidak putus asa, tidak futur, ada. Futur, gak ada. Gak putus asa. Semangat Mereka futur, enggak Mereka dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut terus berdoa siang malam kepada Allah dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami Allah sebutkan tentang mereka cuma kita mesti ngambil pelajaran kalau kita baca Quran mesti baca Quran yang kita baca itu tambah iman kita kepada Allah tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu setiap kita baca tambah ilman kita kepada Allah mestinya demikian setiap keuntungan tambah iman kita. Mesti kita berlomba-lomba, bukan tambah malas, bukan tambah putus asa, bukan. Terus kita lakukan. Hatta dicela orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah, jalan terus dakwah ini, nggak boleh berhenti. Selama ada langit dan bumi, tetap jalan. Gak apa-apa. Kita dicela orang, diusir orang, jalan terus dakwah, nggak boleh berhenti. Dakwah ini, tetap jalan. Yang kita kejar akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada buang di belakang dunia ini. Akhir yang kita tuju. Ini yang menyatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan, Ali radhiyallahu mengatakan, antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Di halaman 81. Di halaman Afwan. Di halaman 83. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an irtahalati dunia, mudbiratan wa akhirah muqbilatan

Jadilah anak-anak akhirat. -anak Jangan jadi anak dunia. Final yauma amalun wa hisab. Sekarang yang ada hari ini amal. Enggak ada hisab. Wa gadan hisabun wal amal. itu yang ada maksudnya nanti akhirat yang ada hisab Nanti tidak ada amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Rikak. Anda perhatikan sampai Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ada perkataan yang banyak yang indah dari perkataan Al Basri. Di antara mereka beliau menyebutkan, saya bawakan dua ini, bahwa kita hidup ini cuma tiga hari. Hari yang berlalu, sekarang yang kita lakukan, dan hari lusa kita nggak tahu yang hari lusa. Yang ada yang sekarang ini. Kemudian beliau juga menyebutkan lagi, bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kaya dan para raja tentang hari kita. Perbedaan kita dengan orang-orang kaya, ya kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu. Perbedaan kita dengan orang kaya tentang hari tadi ya. Yang lalu kita sama dengan mereka. Yang lalu sama. Kita berbuat dosa, mereka juga berbuat dosa yang lalu. Tapi untungnya alhamdulillah kita bertobat kepada Allah. Mereka nggak tahu bertobat atau tidak. Kemudian yang sekarang, kemudian yang lusa. Kalau yang lusa, kita dan mereka juga sama. Yang akan datang, kita dan mereka sama. Enggak tahu kita. Apakah kita mati hari ini atau besok sama dengan mereka juga orang kaya dan para raja. Cuma ada satu yang kita berbeda dengan mereka hari ini. Hari kita yang milik kita hari ini. Maka kita harus berlomba melakukan amal soleh hari ini. Besok kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Yang berlalu sudah berlalu, nggak perlu kita sebut lagi yang berlalu. Kita taubat kepada Allah semua dosa. Cuma hari ini kita berbeda dengan orang kaya dan para raja hari ini. Maka kita mengejar mereka dengan hari ini melakukan amal-amal soleh. Besok begitu juga kita melakukan kita mengejar hari ini untuk melakukan amal-amal soleh. Kita berbeda dengan mereka ya hari ini. Makanya itu untuk perhatikan hari ini yang milik kita hari ini yang lokasi bukan besok bukan yang kemarin yang kemarin sudah nggak akan kembali lagi. Yang besok kita nggak tahu. Kita masih hidup atau tidak. Yang ada hari ini, kita terus melakukan amal-amal soleh. Jangan tunda. Ah, saya mau besok. Apa yakin dia masih hidup besok? Saya melakukan amal soleh besok. Saya mau menuntut ilmu nanti deh. Pekan depan. Apa yakin dia masih hidup pekan depan? Sekarang yang ada hari ini. Kita, kita berlomba beramal yang sekarang ini hari ini. Yang kita lakukan. Ini perkataan mutiara dari Hasan al-Basri. Rahimahullah wasi'at. Wa Kemudian, anda perhatikan lagi di sini. Ini perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian ekonfitin. Kalau kita tahu bahwa dunia ini merusak hati kita, juga merusak amal kita, merusak akal kita, merusak agama. Anda perhatikan dunia ini. Kalau kita bandingkan dunia ini, ya kita dengan serigala itu masih lebih jahat kita dengan serigala. Yang bersabda siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, mazibani, jai'ani, ursila fi ghanamin, bi afsadalah min hirsil mar'i, al al mali, wa dini, al al mali, wa syarat dinihi. dalam hadits yang sahih yang terdapat dalam Imam Termaidi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, dua ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia ketamakan manusia terhadap harta dan kehormatan yang merusak agama mereka kata Rasulullah kata Nabi dua ekor serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama mereka. Hadis ini sahih. Kalau memang termidi dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan bahwa serigala dilepas ke di kambing, dia akan makan. Cuma kan dia makan, nggak semua kambing itu dimakan. Setelah makan, dia kenyang sudah selesai. Sudah. Selesai ditinggalkan. Tapi kalau dunia manusia luar biasa tamaknya. Kalau belum dapat harta itu terus dikejar. Kalau perlu orangnya dibunuh, sudah dibunuh, dicincang orangnya oleh dia. Betul enggak? Terjadi enggak seperti itu? Terjadi, tamaknya manusia. Semua disingkirkan oleh dia. Kedudukan dia akan capek kedudukan. Bagaimana lawan-lawan orang yang ingin menduduki jabatan dia disingkirkan. Di penjara kalau perlu dibunuh orang itu. Tamak manusia kepada harta. Sampai uang yang sedikit dia bisa bunuh orang. Dia kata Nabi, dua serigala dengan orang lebih tamak manusia terhadap harta dan kedudukan daripada serigala kepada kambing. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya. Ya Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarab lidinihi." Hadis ini sahih. Di Nabi menyebutkan riwayat Al-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian untuk mengobati ketamakan kita, keserakan kita, dunia, maka kita harus zuhud kepada dunia. Makanya, saya sebut di sini, untuk melihat di sini tentang obat penyakit hati di bab yang keenam, obat penyakit hati untuk melihat di bab yang keenam. Obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini uh, harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan Bagaimana pentingnya hati? Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala fil mudghatan salahat salat wa fasadat fasadal ala qalbu. Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak pada dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama mereka itu baik kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan gak menganggap apa-apa dengan dunia ini. Zuhud mereka pada dunia. Maka mereka adalah baik orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki ibadah kita kita harus perbaiki, hati kita kita perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya orang yang sukses. Qad man Qad man zakkaha wa Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang membersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dan kenapa? Dengan perbuatan dosa dan maksimal. Dan kita bisa, kita bisa lihat orang-orang yang yang hatinya sakit kelihatan dari perbuatannya, dari ketamakannya kelihatan. Tamak dia kepada dunia, tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, tamak kepada yang lainnya. Antum bisa lihat. Kita nggak tahu tentang hatinya dia, tapi kita lihat dari perbuatannya, dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha setiap kita ibadah kepada Allah, setiap kita mengaji, coba Usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita, kita mengajar, dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salam. Beliau Ibn Rajab rahimah, menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu tambah takut dia kepada Allah. Tambah harap dia kepada Allah. Tambah yakin dia kepada Allah. Tambah tawakal dia kepada Allah. Tambah dia cinta kepada Allah. Dan yang lainnya dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Anda bisa lihat dalam fadlu ilmi salaf al-khalaf. Kemudian yang kedua yaitu kita di antara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu. Dan setiap kita menuntut ilmu kita introspeksi. Sebab ada juga orang yang ngaji nggak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun nggak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji. Enggak berusaha untuk mengamalkan, enggak ada manfaat. Ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha interveksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah enggak ilmu saya? Saya udah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Tapi harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dan bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan mau di buku ini di Edatus Sabin Wazir Syakir. Ada orang yang punya penyakit hati bakhil umumnya. Contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit. Itu bakhil. Ya. Ya, kalau disebut bakhil, nggak akan bertemu antara iman dengan bakhil nggak ketemu kata Nabi. La yajtami'u wal imanu fi qalbi 'abdin abada kata Nabi. Dia akan bertemu antara iman dengan kebahilan dalam hati seorang mumin selamanya kata Nabi. <tuh> Mungkin ada orang yang beriman, mesti nggak ada kebahilan. Tapi kita lihat kata Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia sholat seribu rakaat nggak hilang bakhilnya kata binuqaim. Karena apa? Sholat nggak bisa menghilangkan, kecuali dia menyadari saya ini bakhil, saya harus bersihkan hati saya. Dengan banyak sodako, banyak infak memberikan kepada orang. Menyadari, makanya kita juga begitu nuntut ilmu. Kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sayanya... Sahih, di kitab ulilmi al ilmu al fahmu. Ilmu itu faham. Ilmu itu faham. Maka Nabi bersabda, man yuridlahu bi khairan yufakir fitin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi anda perhatikan bahwa kita setiap ngaji setiap ilmu, harus bertambah iman kita bertambah ilmu kita jangan cuma ngaji begitu aja tapi tetap aja tamak pada dunia tamak kepada harta nggak ada manfaatnya pengajiannya itu mesti berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji ilmu ini harus diamalkan dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah menambah takut kita kepada Allah menambah baik hubungan kita dengan Allah dan menambah baik hubungan kita dengan manusia terutama orang tua kita istri kita, anak kita. Itu harus baik hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kiat untuk obat penyakit hati, yaitu menjauhkan diri perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini panjang pembicaraannya. Tentang dosa dan maksiat, saya anjurkan untuk membaca buku Ada Wadawa. Ad Karya Ibn Qayyim. Dan sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Ada Wadawa, ad bagus sekali itu. Penjelasan Ibn Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Untuk membaca buku itu, bagus sekali ada Ad wadawa penyakit dan obatnya. Kemudian yang keempat untuk membersihkan hati ini berzikir dan istighfar. Kita harus terus berzikir kepada Allah Taala siang dan malam. Sebab Allah menyuruh kita ya yualladina dzikran kathira wasabihu wa asila. wa beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak bertasbih kepada pagi dan petang. Zikir setiap waktu setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil. Duduk, zikir kepada Allah. Di tempat majlis talim, zikir kepada Allah. Kita naik motor, zikir. Kita bawa mobil, zikir. Hatta antum lagi parkir, panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. Sebanyak-banyak akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, semua dosa dan orang yang banyak berzikir hatinya akan tenang alladzina amanu wa qulubuhum ala qulub orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang tenang gitu ya? dengan banyak berzikir kepada Allah hadis apa ayat ini dalam surah ar-ra'd ayat 28 kemudian istighfar banyak istighfar setiap waktu istighfar yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh wabil asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka istighfar nabi lakukan demikian sallallahu alaihi wasallam 100 kali astaghfirullah astaghfirullah 100 kali atau astaghfirullah adzim. atau juga astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali kita baca Sebab nabi dalam sahur istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali itu kita lakukan Banyakan istighfar kepada Allah dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia, dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan, zikir ini seperti benteng yang kokoh. <tuh> Nabi memberikan perumpamaan, setan itu mengejar. <tuh> Jadi musuh itu mengejar kita. Kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh, musuh nggak akan bisa masuk. Zikir ini kata Rasulullah, seperti benteng yang kokoh. Setan nggak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan tinggal ini. Tiap hari baca Quran, tiap hari Nabi bersabda sallallahu Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an baca Al Quran karena aku memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita harus baca Al-Quran. Terutama surah. Surah apa? Al-Baqarah. Al-Quran tetap kita baca. Al-Baqarah juga kita baca. Artinya surah yang lain juga kita baca. Al-Baqarah tiap hari juga kita baca. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang diriakan oleh Imam Muslim. La maqabira. yanfiru minal tuqra'u fi baqarah Dan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tiap hari. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tiap hari seorang muslim harus baca Quran. Itu ingat itu. Jadikan jadwal rutin. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau nggak mampu itu, pagi pada subuh baca, yang kedua pada maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum. Tiap hari, perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jam 4 sudah pulang kerja. Jangan pakai lembur. Enggak ada lembur. Jam 4 sudah pulang, antum mandi, antum baca zikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Kamu antum baca, istri baca anak. Tiap hari seperti itu. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Nikmat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama salaf seperti itu. Pagi mungkin gak sempat karena kita mau kerja, mau dagang. Si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah. Bikin sarapan. Sebut kita baca, Berapa ayat baca. Kemudian nanti kalau kita waktu pada asar luang, sambil zikir, baca lagi. Meroja. Kalau antum bisa menghafal, antum masih makan. Satu ayat. Saya minta pada yang hadir ini satu ayat. Gak banyak, satu ayat satu hari. Satu ayat. Gak bisa satu hari, satu minggu satu ayat masa gak bisa. Satu pekan satu ayat masa nggak bisa? Coba anda usahakan untuk hafal. Satu pekan satu ayat. Jadikan rutin itu. Insya Allah hati itu hati antum makan hidup dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran. Sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang kan cuma label doang, ya label salaf salaf baca Quran nggak pernah. Nggak bisa baca Quran. Seru ini apa? Nggak tahu Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini ya? Muter gini ya? Nggak tahu Ustaz. Ini wow, nggak ngerti kenapa apa? Ya salap, 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 nggak tahu baca Quran nggak tahu. Ini juga mungkin yang ngaji dia nggak bisa baca Quran. Antum belajar, jangan tunda hari ini belajar. Nggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun masuk Islam belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Nggak bisa baca Quran sekarang baca Quran. Sekarang belajar cari guru, datangi ke masjid. Datang, gak ada istilah malu. Gak ada malu dalam kebaikan, gak ada malu. Gak ada, nuntut ilmu malu gak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Quran. Karena antum kalau gak bisa baca, gimana? Antum mengajarkan anak. Istri. Harus bisa. Antum pakai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya waladina amanu Wa Wahlikum nara Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Quran dan lancar bacanya. Dan harus berusaha di samping baca menghafal. Yang keenam, yang keenam untuk membersihkan hati kita taubat kepada Allah setiap hari bertaubat. Nabi bertaubat kepada Allah 100 kali. Dan Nabi juga membaca Robbi Firli watu baaleya inna ka anta tawabul kafur. Robbi Firli watu baaleya inna ka anta tawabul kafur. Ini bacaan ini antum bisa baca setelah selesai sholat duha. Nabi selesai sholat duha baca ini. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya Sunan al Kubro dan Sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Ya Firli waktu balaya inna ka anta tawabul ghafur. atau Robiq Firli waktu balaya inna anta tawabul rahim. Antum baca itu seratus kali setelah sholat duha. Sholat duha dua, dua, dua rokaat. Waktunya setelah matahari agak tinggi. Jam 8 atau jam 7 lewat, jam 8 antum sholat dua, dua, rokat. Karena Nabi menganjurkan demikian kepada Abu Hurairah, Abu Zar, dan yang lainnya, Abu Darda untuk sholat duha. Dan kita bertobat kepada Allah. Setiap waktu kalau taubat, kata Ibn dalam kitab Yusalikin, taubat itu awal kehidupan seorang mumin, pertengahan dan akhir. Kita terus taubat kepada Allah, terus. Sepanjang perjalanan hidup kita harus terus taubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa. Banyak salah, saya dan antum sama. Harus terus kita istighfar dan minta ampun kepada Allah semua dosa kita. Terus. Gak boleh kita merasa oh, bahwa saya ustad, saya penuntut ilmu gak dosa. Kita banyak dosa, mungkin kita lebih banyak daripada orang lain dosanya. Karena kita tahu banyak yang kita tidak amalkan, banyak yang kita langgar. Makanya kita harus terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh berbuat baik kepada manusia. Ini harus kita berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik, kepada orang tua istri anak kepada sanak famili kepada tetangga dan yang lainnya. Anda bisa baca nanti surah An-Nisa ayat 36 surah An-Nisa ayat 36. Anda catat itu nanti Anda baca di rumah. bi sampai akhir. Anda baca itu. Bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada tetangga pada sanak kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, anak yatim, ibnu sabil, dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah kita berbuat kebaikan. Dan orang yang sering berbuat kebaikan, banyak menolong orang, banyak sedekah, karena Allah <tuh> adalah orang yang paling lapang hatinya. Orang yang banyak sedekah, banyak memberi kepada orang, hatinya lapang dia. Hilang itu, kotoran-kotoran hati itu akan hilang darinya. Karena dia terus untuk berbuat baik dan dia adalah orang yang bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum nas Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi beban. Saya ingat kepada antum semuanya, jangan jadi beban. Jangan jadi beban buat orang tua kita, jangan jadi beban buat orang lain. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat buat orang tua kita, bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak kita, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat buat kaum muslimin. Kita harus jadi orang yang bermanfaat jangan jadi beban buat manusia jangan. Kemudian selanjutnya. Yang kedelapan, membuang berbagai macam kotoran hati. Kita harus buang ini. Semua kotor-kotoran hati ya. Seperti cinta dunia, ketamakan, kesombongan, ujub bangga diri, dikuasai hawa nafsu, hasad, dengki, iri, bakhil, pelit, kikir, kedekut sifat nifak sifat ria sifat sumah senang pamer sifat pengecut sifat curang tidak jujur ini semua penyakit hati yang harus dihilangkan dan kita harus menghilangkan makanya Nabi SAW di awal dakwah Nabi Allah turunkan ayat wasiabaka fathahir ya yuwal mudathir sampai akhir wasiabaka fathahir dan bajumu kamu bersihkan. Maksudnya kata para mufasirin, bajumu kamu bersihkan, maksudnya hendaknya hatimu kamu bersihkan dari segala noda-noda syirik. Karena belum ada kewajiban salat. Belum ada kewajiban salat yang lima waktu belum ada. Kewajiban salat lima waktu ketika tiga tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Jadi bersihkan hati kita kata para mufasirin tentang ayat ini wasiyah tahir maknanya ada lima yang pertama, bersihkan hatimu dari kotoran syirik, ria, cinta dunia, ketamakan, bersihkan. Yang kedua, bersihkan akhlakmu dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Yang ketiga, bersihkan amalmu. Jadi amal-amal ini harus kita bersihkan dari yang gak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yaitu kita harus bersihkan baju kita, karena kita akan sholat. Sholat itu harus bersih dari najis. Baju kita pakaian kita harus bersih dari najis. Wasiyah Yang kelima maknanya wasiyah Kata Imam Taus, bajumu kamu bersihkan maksudnya Artinya kamu potong yang laki-laki nggak -laki boleh kainnya, celananya, bajunya lebih dari mata kaki nggak boleh harus di atas mata kaki yang laki-laki. Wasiyabaka itu disebutkan oleh Imam Al Bagawi dalam tafsirnya bersihkan. Maksudnya laki-laki nggak -laki boleh lebih dari mata kaki. Dia harus berusaha untuk di atas mata kaki kainnya. Jadi yang kedelapan ini harus bersihkan kotor-kotor nanti. Yang ke sembilan, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Makanya kita harus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu Min minal mu'minil da'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wa la ta'jaz. Sampai akhir hadis. Hadis ini sahih Muslim. Kata Nabi SAW, Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada Mu'min yang lemah. Pada keduanya kebaikan. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah jangan lemah. Jadi kita harus terus berusaha kepada yang bermanfaat hidup ini. Setiap hari harus kita lakukan apa yang bermanfaat. Salat manfaat. Salat sunat bermanfaat. Salat tahajud bermanfaat. Salat duha bermanfaat. Kemudian membaca Quran bermanfaat. Luntut ilmu bermanfaat berbuat baik pada orang tua bermanfaat, menolong istri bermanfaat, menolong orang yang susah bermanfaat. Lakukan semua yang bermanfaat itu. Baca kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku yang mengajar, berdakwah bermanfaat, lakukan semuanya ihris ta'in wala ta'jaz. Lakukan berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah jangan lemah. Dan berbuat kebaikan terus, Tidak boleh lemah kita. Kemudian yang ke-10, zu terhadap dunia. Ini yang menjadi pembahasan kita syahid dari pembahasan kita zut terhadap dunia kalau hati kita ingin bersih ingin baik agama kita juga baik akal kita juga waras baik zut pada dunia zut pada dunia Nabi yang bersabda Ana abil abba An Abi Abbas bin Sa'ad al said radhiyallahu anhu) atan nabiyya sallallahu rajulun fa ya rasulullah Dulani ala amalin idza

Allah akan mencintai aku dan manusia mencintai aku. Allah mencintai aku, manusia juga mencintai aku. Kata Rasulullah SAW, izhat dunia yuhibak Allah. Kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Wazhat fi ma fi nas nas. Dan kamu zuhud kepada apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Al-Hakim Hadis ini dihasilkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, dihasilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, kemudian juga dihasilkan oleh Syekh Al-Balam Silsilah Hadis As-Sahihah dan juga as Sahih Jami As-Saghir. Anda melihat di sini, Nabi menyebutkan dua. Supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia dua, kata Nabi. Izhad fit dunia. Zuhud kepada dunia. Allah akan cinta kepada manusia. Yang kedua, zuhud dengan apa yang di tangan manusia kamu? Zuhud kepada dunia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikatakan zuhud, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya apa yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau amal-amal soleh bermanfaat kita lakukan. Yang tidak bermanfaat, kita butuh umpamanya rumah satu dibangun rumah lima ini nggak bermanfaat di akhirat coba yang rumah empat ini dikasih orang miskin atau kalau dia nggak mau sudah dia jual dia wakafkan buat masjid atau buat sekolah yang jadi wakaf dia, dia jadi saudara jari buat dia di akhirat nggak manfaat dia punya butuh mobil dua memang kebutuhan dia dua mobilnya karena dia punya mobil lima Bahkan yang satu mobil balap lagi Harganya miliaran nggak bermanfaat di akhirat Buat apa dia beli mobil itu? Mendingan dijual mobil itu Dibagikan buat pondok-pondok salam Itu harga mobil 3 miliar bisa dijual Dan bisa dibelikan Mungkin mobil 20 mobil Dibagi pondok-pondok salam manfaat Buat mereka, karena mereka butuh Buat kendaraan operasional Butuh mereka jadi tinggalkan apa yang gak bermanfaat. Yang lebih dari kita gak akan tinggalkan. Jual, manfaatkan buat kita di akhirat. Zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara, meninggalkan apa yang berbahaya di akhirat. Itu wara. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam majmuk fatwa di juz yang ke-10. Kemudian, seorang muslim tidak boleh terberai dengan dan tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia. Yang fana dan juga fata morgana. Gak boleh kita tertipu dengan dunia ini nggak boleh tertipu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 5 Ya Yuhanas inna wadallahi dunya Wahai manusia sungguh janji Allah itu benar. Jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Taala. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Kemudian yang ke sebelas kita banyak berdoa kepada Allah, berdoa agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah memberikan petunjuk ketakwaan, kecukupan kepada kita. Allah ma ini asalukal huda, watuqa, walafafa, walqina. Allah ma ini asalukal huda, watuqa, wal afafa. Ya Allah aku minta kepada Engkau petunjuk. Watuqa ketakwaan, alafaf terbelah diri. Wal walqina kecukupan. Cukup. Dan kita harus zuhud dengan dunia ini, harus zuhud dengan dunia. Dan untuk lihat baiknya generasi pertama dengan zuhud. Kata Nabi SAW alaihi sahabat Abdullah bin Umar dia memarfukan hadis ini kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan bahwa di sini perkataan Ibnu Umar. Sebagian yang mengatakan ini marfu sampai ke Rasulullah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma salahu awwal hadhihi al-umma bizuhd wal yaqin wa akhirha bil bukhli wal amal baiknya generasi yang pertama di umat ini dengan zuhud dan keyakinan dan hancurnya atau rusaknya atau binasanya akhir umat ini dengan sebab bakhil, pelit, kikir, kedekut, wal amal dan panjang angan-angan. Hadis ini Hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Al-Albani hadis ash di, as di juz yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam al ausat Kemudian, ikhwani, azakumullah, yang terakhir yang perlu saya ingatkan, kecintaan manusia kepada harta ini membinasakan. Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat dina dan dirham. Kata Nabi, "Inna hadzal dinara wa dirhama ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikakum." kata Nabi. Dinar, mata uang emas dan mata uang perak pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan keduanya akan membinasakan kamu kata Rasulullah. Maka kita wajib hati-hati kepada harta. fitnah yang terbesar masalah uang, masalah harta kata Nabi. Inna likulli fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Anda ingat itu? Fitnah umat ini masalah harta. Yang kedua masalah apa? Wanita. Yang pertama harta, yang kedua wanita. Saya sebutkan harta yang pertama karena dua-duanya cinta pada harta. Wanita dan laki-laki cinta pada harta. Yang kedua fitnah wanita. Laki-laki terfitnah dengan wanita. Kata Nabi, matarak tuba di fitnatan hia adar wal rijari mina nisa mutafakun alai. Kata Nabi tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Fitnah harta, fitnah wanita. Maka dalam satu hadis kami sebutkan dua-duanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bersabda, Inna dunya hulwatun khadira, wa inna Allah mustakhlifkum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Fakat takut dunya wa takun nisa, fa inna awal fitnah bani Israel karena fitnah nisa. Kata Rasulullah, SAW, sesungguhnya dunia ini indah dan manis, indah dan manis dunia ini. Menipu manusia. Indah dan manis. Tapi akibatnya kata Nabi seperti apa tadi? Seperti kotoran. Dan kalau saya bacakan ayat juga banyak. Nabi menyebutkan tentang dunia ini seperti tanaman yang indah, subur, menyenangkan penanamnya, kemudian hancur. Itu dunia seperti itu. Indah, tapi kemudian hancur setelah itu. Sebentar aja. Dunia ini manis dan indah kata Rasulullah. Dan Allah menjadikan kalian untuk memakmurkan dunia ini dan Allah akan lihat bagaimana kalian melaksanakannya di dunia ini. Karena dunia mazratul akhirah ini bukan hadis. Ya. Dunia ini Masrah ladangnya buat akhirat untuk kita beramal dunia. Allah akan lihat bagaimana kamu beramal di dalamnya. Kemudian kata Nabi, "Fattaqud dunia wa nisa." Kalian hati-hati kepada dunia. Hati-hati kepada dunia. Dan hati-hati kepada wanita. Sesungguhnya fitnah pertama kali Bani Israel disebabkan karena wanita fitnah. Jadi, azakumullah, kita hati-hati kepada dunia ini. Di dunia ini merusak hati kita. Merusak agama kita, lebih merusak daripada serigala. Merusak Makanya kita dalam hidup ini zuhud kepada dunia ini. Dan kita sekedarnya. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan yang perlu diingat, setiap ibadah itu Allah iringi dengan rezeki. Tadi belum saya bawakan ya anda melihat ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kemudian apa siapa yang apa, -apa ayatnya ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil al matin Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku nggak minta rezeki dari mereka. Aku nggak minta rezeki. Dan aku nggak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki. Dan Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Anda melihat, di sini Allah suruh ibadah. Di samping ibadah Allah apa? Sebut kenapa? Tentang rezeki. Itu satu. Saya sebutkan dua. Dalam surah Ali Imran. Ketika disebutkan tentang Maryam. Maryam رضي الله عنها وارضاها اللي يعني سيده الجنه دبيار الله النبي زكريا عليه الصلاه والسلام مريم شردت على امها إبادة. إبادة مريم في محرابها نبي زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya dapat makanan buah-buahan dan segala macam. Padahal Mariam Maryam nggak keluar ibadah terus kepada Allah. Ditanya oleh Zakaria, dari mana Maryam? Dijawab min indah dari Allah. Allah yarzuku man yasha bigharizu. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tanpa hisab. Tuh perhatikan ibadah dikasih rezeki oleh Allah. Kemudian sejak itu setiap melihat Maryam Nabi Zakaria berdoa karena Nabi Zakaria sudah tua nggak punya anak. Una Zakaria Robba. Robbi habli Berdoa dikasih anak oleh Allah Subhanahu taala. Diberikan keturunan. Setelah melihat rezeki Allah yang sangat luas, dia nggak putus asa rahmat Allah. Meskipun sudah tua belum punya anak, tetap berdoa kepada Allah, diberikan Yahya yang belum ada nama sebelumnya. Yahya yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Seorang nabi. Jadi itu perhatikan di sini bahwa ibadah diberikan rezeki oleh Allah. Gak usah kita takut. Makanya ketika kita nyuruh istri kita, anak kita sholat, Allah juga menjamin rezeki. yang satu lagi dalam surah Toha. Wa ahlaka bis salati. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu arzuquk. Wal akibatul taqwa. Allah sebutkan dalam surah Toha ayat 132. Kata Allah SWT. Perintahkan keluarga kamu buat sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Istri kamu, anak kamu, perintahkan buat sholat. Suruh mereka sholat setiap hari. Kata Allah, kami nggak minta rezeki dari kamu. Kami akan berikan rezeki pada kamu. Dan akibat yang baik bagi yang takwa. Dengan kita sholat, dengan ibadah kepada Allah. Allah akan berikan rezeki. Dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Tapi tetap sebabnya tetap dijalani. Mencari nafkah tetap dijalani. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Tapi rezeki pasti. Sebab seorang nggak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya habis baru dia mati. Baru dia meninggal dunia. Kemudian, yang antum perhatikan, kalau kita lihat dunia ini, nggak akan ada habisnya. Dan terus manusia bersaing dengan dunia. Dan nggak akan cukup mereka. Sampai Nabi bersabda dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim. laukan lil insani wa Lau kana -ibni Adam Wadiyani من مال kalau seandainya anak Adam ini punya dua lembah harta, dua lembah emas, apa dia cukup? Enggak, kata Nabi. Dia pengen yang ketiga. Walayam lau Adam ila Dan gak ada yang bisa mencukupi perutnya anak Adam, kecuali apa? tanah. Kalau sudah tanah, mati, baru berhenti dia. Enggak ada yang bisa menutup anak Adam kecuali tanah. Maksudnya nafsunya terus sampai sakatil maut. Tanah, tanah, tanah. Mobil, bukan lain Allah. Yang diingat tanahnya aja sudah. Ya. Terus yang sebutin. Hartanya dia sebutin ruko. Segala macam disebutin oleh mobilnya dia disebutkan. Bukan lain Allah. Anda bisa lihat. Anda bisa menyaksikan orang seperti itu. Mungkin Anda pernah menyaksikan. Jadi begitu akhir hayatnya bukan disebut lalu loh. Tanah, rumah yang disebutin oleh dia. Itu manusia. Sampai dia mati baru. Udah nggak nyebut lagi. Tanah. Nggak nyebut lagi dia. yamla Adam. Adam illa turab. Nggak ada yang bisa nutup kecuali tanah. Kalau mati baru berhenti dia. Enggak bercita-cita lagi dia. Pengen punya rumah, tanah, ruko. apa-apa. karena apa? Dia mati. Kata Nabi, ala man Dan Allah akan terima tobat bagi orang yang bertobat kepada Allah. Hadis sahih, Red Bukhari dan Muslim. Ya sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya persaingan dagang yang terkadang menjatuhkan harga jualnya? Ya nggak boleh mestinya. Kita harga sesuai dengan apa yang ada di pasaran masyarakat. Jadi jangan salah menjatuhkan. Yang kita dapat untung sedikit. Akhirnya ketika kita menjatuhkan. Yang ujung-ujungnya apa? Banyak utang dia sama orang. Dan itu terbukti. Bukan satu yang dilihat. Puluhan. Karena nafsu dia. Dia nggak enak disaingi yang lain. Dia jatuhkan. Terus dia jatuhkan harga lagi. Akhirnya dia dapat untung cuma sedikit. Karena nafsu. Yang penting puas nafsunya. Akhirnya utang lagi pada orang. Utang lagi pada orang. Dia jatuhkan dagangan terus dia utang pada orang. Akhirnya bukan baik buat dia. Rusak buat dia dan keluarganya. Bagaimana kalau seorang itu sudah dia punya rumah. Kemudian dia punya rumah lagi. Kalau dia punya rumah lagi. Memang keperluan, kebutuhan buat anaknya. Atau dia ingin kontrakan karena buat maishanya boleh. Tapi kalau sekitar rumah begitu aja, nggak ditempati oleh orang, kalau pembantunya pun bisa tinggal sama dia, buat apa? Lebih bagus dia jual, jadi celengan dia di akhirat. Dia jual, jadi celengan di akhirat. Ini nggak manfaat di akhirat. Dia dengan apa yang ada. Atau kendaraan, dia punya kendaraan lima umpamanya. Dua nggak dipakai, yang dia butuh satu buat operasional, dua buat rumah tangganya. Itu dia butuh betul setiap hari. Yang dua juga dia sedekahkan buat fakir orang dia jual atau dia uh, wakafkan buat pondok, santrian yang membutuhkan atau yang lain yang betul-betul membutuhkan atau buat dakwah atau yang lainnya. Jadi lihat yang seperti itu. Boleh nggak kita membantu masjid-masjid yang bid'ah? Sebenarnya pada akhirnya bukan masjid yang bid'ah, orang yang bid'ah. Masjid ini sih nggak bid'ah, yang beda orangnya. Cuma karena masjid itu dipegang oleh mereka pengurusnya, tetap akan terlaksana beda. Nah sekarang masjid yang sunnah banyak, kayak masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu ini. Ini masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu. Manfaat. Ini jelas sunnah. Jangan dibantu yang beda, jangan. Jadi pondok-pondok yang sunnah banyak, antum bantu. Dan mereka masih butuh dana Bukan jutaan lagi miliaran butuh dana itu. Antum bantu. Manusia memiliki fitnah. Yaitu harta. Ya manusia terfitnah dengan harta. Terfitnah. Antum bisa lihat dengan uang orang bisa berantem. Dengan orang-orang bisa putus hubungan. Dengan uang orang bisa saling membunuh. Dan yang lainnya. Bisa pecah belah dengan uang itu. Fitnah. Harta itu fitnah. Kata Nabi SAW. Kemudian apakah laki-laki boleh memakai emas. Enggak boleh laki-laki, yang boleh perempuan. Kata Nabi, wal li ummati wa hurrima Dihalalkan emas dan sutra untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki. Laki-laki haram pakai emas, laki-laki haram pakai sutra. Untuk wanita boleh. Bagaimana orang yang dia sangat mencintai harta sehingga dia sedikit gunakan buat dirinya? maupun orang lain, bagaimana? Ya ini orang nggak bermanfaat, harta yang dia cari nggak bermanfaatnya. memang Allah menyebutkan bahwa manusia sangat cinta kepada harta. Wathuhibun mala huban jama kata Allah. kalian sangat sangat cinta kepada harta, berlebihan manusia itu kepada harta. Allah sebutkan dalam Al Quran. tapi nggak seperti, kalau dia sudah ngaji, dia sudah menuntut ilmu, Mestinya nggak seperti itu. sekedarnya harta tapi dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya, dia keluarkan infaknya, dia bantu orang-orang yang susah, manfaat hartanya dia. Kalau buat berpikirnya nanti buat hari tua, hari tua buat bukan buat dia. Harta yang dikumpulkan apa buat dia? Bukan. Kalau dia sudah meninggal buat siapa? Ahli waris. Nabi ketika membacakan ayat Al-Hakumutakathur Yaqulu ibn Adam Mali mali Ya ibn Adam Halaka mim malika Illa ma akalta faafnaita labista bista faablaita Kata Rasulullah SAW Wahai anak Adam Ya anak Adam mengatakan hartaku hartaku Kemudian kata Allah Wahai anak Adam Gak ada hartamu kecuali apa yang kau makan Habis yang kau pakai lusuh, kemudian apalagi? Iya, yang kemudian yang yang kau gunakan lusuh. Jadi harta itu nggak ada yang kita miliki. Semua yang kita pakai itu habis sudah. Makanya yang jadi milik kita yang sebenarnya yang kita sedekahkan. Contohnya seperti Aisyah, radhiyallahu Anha. Ketika Aisyah Rodana disuruh Nabi untuk bagikan kambing, dibagi kambing. Setelah dibagikan kambing itu, sisa pahanya Nabi melapor kepada Aisyah. Eh, Astagfirullahaladzim. Aisyah melapor kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah ya Rasulullah, sesungguhnya sudah aku bagikan semuanya, tinggal pahanya. Ya Aisyah, semua itu yang tinggal kecuali pahanya. Kata Nabi. Semua itu yang tinggal nanti di akhirat. Kalau pahanya kan kita makan. Pak kami ini kita makan ini habis sudah. Jadi yang kita sedekahkan itu yang yang kekal. Bagaimana kalau kita mau tahu ya ada saudara kita yang dia makan dari harta yang haram dari riba? Ya kalau kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita, bisa kita nasihati kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau dia orang lain jauh dengan kita dan kelihatannya dia juga baru ngaji, antum sabar. Jangan orang baru ngaji langsung disuruh berhenti kerja, akan ribut nanti dengan keluarganya, dengan orang tuanya ribut, dan itu terjadi yang seperti itu. Kita nggak sabar. Gitu. Padahal kita pun banyak juga maisha kita nggak benar. Gitu. Tapi lihat orang lain kita mau ingin langsung menegur. Akhirnya begitu dia tahu bahwa itu nggak boleh haram langsung berhenti kerja. Ribut dengan orang tuanya, ribut dengan istrinya, berantakan rumah tangga dengan sebab antum. Makanya ini yang seperti ini harus hikmah dalam berdakwah. Dilihat. Jadi jangan langsung kita sampaikan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. jelaskan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. Tapi kalau dia uh, tidak tanya, dan dia dekat dengan kita akrab, kita sambil nanya pekerjaannya, baru kita masuk sedikit demi sedikit. Karena perlu waktu orang itu. Karena orang untuk berubah. Beda-beda hidayahnya dari Allah. Kita mungkin dapat hidayah, mudah. Dapat pengajian, langsung terima sunnah ini. Tapi tentu orang lain seperti itu. Makanya orang perhatikan itu. Yang seperti itu. Harus sabar. Bagaimana kalau kita bekerja keras untuk mencukupi keluarga dan membalas kebaikan orang lain? Ya sekedarnya tetap. Tetap ada ada waktu kita untuk kerja, waktu kita untuk ibadah kepada Allah, waktu kita untuk ngaji, nuntut ilmu, waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk orang tua, waktu untuk istri, untuk arus kita bisa bagi. Jangan alasannya untuk nolong orang, untuk ini, akhirnya terus kerja. Dan gak akan ada waktu kita untuk mengaji kalau kita gak luangkan. Mesti akan sibuk terus. Nanti minggu depan, minggu depan ada kerjaan lagi. Terus seperti itu. Sekarang waktu kita yang Allah kasih sekarang ini, yang milik kita sekarang ini, sekarang kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan yang lalu dan bukan yang akan datang. Bagaimana kalau orang yang sudah punya, orang yang sudah berumah tangga, dia ingin mempunyai rumah, apakah termasuk cinta dunia? Tidak, itu kan kebutuhan. Dia wajib untuk mempunyai rumah. Dia harus untuk mempunyai rumah, untuk dia tempat tinggal, untuk dia berteduh, dan juga untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau dia belum mampu untuk beli, ya ngontrak. Dia. Sementara dia ngontrak. nggak apa-apa, sementara jadi kontraktor 10 tahun nggak ada masalah. Tapi kan dia terus nyicil dan terus berdoa kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Pasti Allah akan kasih. Tentu sudah banyak ribuan mungkin ratusan ribu orang yang tadinya dia ngontrak terus dia terus yang malam berdoa ibadah kepada Allah nggak ditinggalkan ibadah dikasih sama Allah rumah hati tetap dengan berjuang tata ada sahabat sahabat Nabi yang juga kaya raya kita ingin seperti mereka dunia dapat akhirat dapat Ya. Kita ingin seperti mereka. Iman antum dengan para sahabat gimana ya? <tuh> iman antum, keyakinan antum, tawakalnya antum, khauf, roja, beda jauh. Jadi kadang-kadang kita kepengennya seperti sahabat, ada yang kaya kita sama mereka. Kenyataannya kita baru dikasih sedikit aja ribut. Ya? Dikasih rumah sepetak aja udah ribut. nggak selesai-selesai ributnya. Baru sepetak kita nih pokoknya berusaha bagaimana kita beramal soleh sebanyak banyaknya itu yang penting bagi kita ada pun kau diberikan oleh Allah kekayaan boleh kata Syaikh Thaibin rahimullah Allah dan Nabi tidak melarang kita kaya boleh kalau memang kita dapat harta kita kaya tidak ada masalah kita gunakan buat ibadah kepada Allah SWT cuma mencarinya itu dengan mengorbankan segala macam tidak boleh Enggak boleh, mencarinya. Sampai kita korbankan apa? waktu kita untuk ibadah kepada Allah, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk istri, untuk anak. Enggak boleh. Atau harus kita cari maisha sekedarnya. Jangan kita berpikir ya kita akan bercita-cita ingin jadi orang kaya yang bermanfaat. Nah, ini yang seperti ini angan-angan, enggak -angan. ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kalau kita bekerja kemudian kita mendapatkan upah apa boleh, ya memang orang kerjanya dikasih gaji, ya boleh kasih gaji. Kita kerja di perusahaan, memang awalnya kan kita ketika kerja yang kita cari dari kerjaan itu ya gajinya. Bila dunia tidak ada artinya, apakah berarti kita lebih baik benar-benar untuk ilmu sehingga mencapai keilmuan? yang mapan seperti para talibul ilmu dan para uh, Ustadz ya memang kita disuruh menuntut ilmu yang menyuruh kita menuntut ilmu siapa? Allah yang kedua Rasulullah SAW Allah menyuruh kita menuntut ilmu dan Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambahan apa? ilmu atau harta? Wakul rabbi zidni ilman atau malah? ilman bukan harta Allah menyuruh Nabi Muhammad katakanlah ya Muhammad ya Allah tambahkanlah aku aku apa ilmu bukan harta disuruh minta tambahan apa ilmu Nabi juga bersabda talabul ilmi ala kulli muslimin nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Bagaimana kalau kita kerja lembur? Ya kita bisa bilang kan, saya kerja nggak mau lembur bisa. Saya kerja sampai jam segitu sesuai dengan yang ada, digaji sesuai dengan yang ada, cukup insya Allah, cukup. Tukang sampah anaknya lima cukup dia, istrinya di rumah nggak kerja. Tukang sampah cukup dia, antum bisa lihat. Kenapa kita terus maksa anak tiga tapi maksa benar untuk dapat uang? Dapat segitu gitu juga kata Nabi SAW. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore segitu juga yang dia dapat. Tapi dia sudah mengorbankan apa dengan dia lembur? Mengorbankan ibadahnya kepada Allah. Mengorbankan sholatnya. Mengorbankan baca Qur'annya. Mengorbankan untuk ilmu. Mengorbankan hak istri dan anaknya. Dikorbankan oleh dia. Bagaimana orang-orang yang dia bekerja di tempat riba, ya kita hanya mampu menyampaikan aja, bukan memaksa, kita hanya menyampaikan. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah baik buat dia. Kalau dia nggak mau taubat, kita hanya menyampaikan. Karena Allah menyebutkan wa ma rasuli ilal balagh dan tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Ini kadang-kadang kita menyampaikan kepada teman kita yang ngaji seperti maksa harus berhenti kerja perlu waktu, nggak semudah itu. Perlu proses, kadang-kadang orang bisa nerima hidayah itu lambat. Kita cepat, tapi orang itu lambat. Perlu waktu, kita mungkin bisa jawab sekarang pertanyaan, tapi dia laksanakan kapan? Dua tahun yang akan datang. Seperti itu, kita harus sabar. Bagaimana menyikapi suami yang galau tentang urusan rezeki? Waduh, ini masya Allah ya istrinya ngaji suaminya belum ngaji kali atau dia ngaji tapi nggak paham gitu, suaminya ini ya diberikan penjelasan diberikan pemahaman kita tetap wajib mencari nafkah dan nafkah yang diberikan oleh Allah cukup buat kita jadi istri itu harus memberikan penjelasan kepada suami bahwa kita cukup buat anak kita cukup apa yang Allah takdirkan yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita Bukan kita nggak usaha, usaha tetap. Soal rezeki tetap ada ujian dan cobaannya tetap ada, bukan nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang kerja ketika dia ingin melaksanakan sunnah diberhentikan. Itu cobaan buat dia. Tapi jangan putus asa. Ini takdir Allah, dia cari lagi yang lain. Dan insya Allah itu yang terbaik buat dia. Jadi apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Tapi tetap mencari nafkah wajib. Wajib. Cuma sekedarnya aja. Mencari nafkah bukan terus-menerus dari pagi sampai malam jangan sekedarnya sebagaimana para ulama mereka juga mencari nafkah mereka punya istri mereka punya anak mereka juga memberikan nafkah pada tapi mereka nggak pernah tinggalkan untuk ilmu. Anda melihat para imam punya istri semuanya imam Bukhari imam Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Majah Ahmad Darakutni Al Hakim dan yang lainnya mereka punya istri punya anak mereka tapi nuntut ilmunya terus mereka nggak berhenti dia persiapkan bekal buat istrinya buat anaknya tinggal perjalanan satu bulan untuk mencari hadis hafal Quran hafal ratusan ribu hadis mereka hafal kemudian mereka dakwakan kepada umat manfaat istrinya tetap dia diberikan nafkah anaknya diberikan nafkah dan jadi anaknya yang -anak soleh dan soleha kemudian anaknya Imam Ahmad semua anaknya jadi soleh dan soleh cucunya juga jadi soleh dan soleha seperti itu Bukan mereka para ulama nggak berikan nafkah, mereka lebih tahu tentang tidak bolehnya menyanyiakan istri nggak boleh, dosa besar. Mereka cari nafkah, cuma sekedarnya. Mereka nuntut ilmu terus jalan, dia berhenti mereka nuntut ilmu. Siang malam mereka nuntut ilmu. Cuma kan kalau kita sekarang orang nuntut ilmunya seminggu sekali, itu pun satu jam, satu jam pun tidur, mendapat apa apa. Tiap hari kerja, melek dia kerja. Dari pagi sampai sore. Melek kalau kerja. Luar biasa. Kalau kira ngaji, tidur. Nggak dapat apa-apa. Makanya kita, Anda perhatikan, kita harus terus nuntut ilmu. Dan kalau dibilang oleh orang, kadang-kadang dibisikin kesehatan, oleh setan. Kan kita hidup harus seimbang. Iya, harus seimbang kan hidup. Saya mau tanya kalau seimbang, kerja antum berapa jam? 8 jam. Berarti ngaji antum harus 8 jam, baru seimbang kerja apa? Kerja jam, ngaji juga delapan jam dong Seimbang. Kalau ngaji cuma setiap minggu satu jam dua jam, nggak seimbang. Betul nggak? Kan banyak orang begitu. Kita harus seimbang. Ini bisikan setan, setan yang bisikin. Yang Allah suruh cari apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Wa fi ma'atakallah daral akhirah. Walatansanasi bakamina dunia. Dan dalam kamu cari bagian kamu di akhirat cuma jangan lupakan dunia sekedarnya yang kita pokok habiskan waktu kita tenaga kita pikiran kita untuk akhirat waktu kita pikiran kita tenaga kita semuanya untuk akhirat dunia jangan tinggalkan sekedarnya dunia ini karena kita hidup di dunia dan dunia ladang akhirat dan juga jangan percaya kepada hadis yang mau tuh yang palsu ya I'mali dunyaka ka'anna kata'ishu abada. akhirat kata Ini hadis palsu ini. Bener Nabi. Beramalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok. Ini bukan hadis. Jangan dipakai. Yang seperti ini. Yang Allah suruh dalam Al-Quran cari akhirat. Luangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita buat akhirat. Cuma jangan tinggalkan dunia. Sekedarnya dunia itu. Dan kita jangan tamak kepada dunia. Kalau kita diberikan segala macam fasilitas dunia, kedudukan, jabatan, harta, letakkan semua di tangan ini. Jangan di hati letakannya. Letakkan di tangan. Lepaskan dunia ini. Jangan terlalu di hati. Kalau di hati sayang gitu. Harta saya, mau infak sayang, mau sedekah sayang, mau wakaf sayang. Tapi kalau ditekan, lepas. Terus diinfakkan, sedekahkan terus. Jangan letakkan di hati. Begitu penjelasan para ulama. Itu namanya zuhud. Bagaimana menyikapi sebagian ahli sufi yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dengan melakukan uzlah dan zuhud? Ini enggak benar. Perbuatan mereka meninggalkan dunia enggak benar. Kita hidup di dunia. Kita harus bergaul dengan masyarakat sekedarnya. Kita harus mempunyai istri, harus nikah, ada orang-orang sufi yang nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah. Menyalahi sunnah Nabi. Kata Nabi, minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Nabi suruh menikah. Mereka juga tidak mau bergaul dengan manusia sama sekali. Nggak mau. Menyendiri. Eh, ini nggak boleh. Sampai juga mengharamkan makanan makanan yang halal. Nggak boleh. Jadi ini zuhud yang salah. Zuhud yang salah yang tarekat sufi kalau antum lihat penjelasan para ulama panjang lebar tentang mereka tentang sesatnya mereka jadi zut yang benar itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita lihat Rasul menikah Rasul bergaul dengan para sahabatnya Rasul nggak mengharamkan yang, yang halal tidak kita lihat orang, orang yang zut Rasulullah kita lihat juga yang zut lagi Nabi Sulaiman punya kekayaan punya kerajaan punya istri 100 Orang yang zut Nabi Sulaiman. Kalau dulu boleh. Istri 100 ya. Itu zamannya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Muhammad. Nabi boleh kan. Punya istri 9. Atau 11. Tapi Nabi. Mengatakan kepada umatnya. Boleh 4. nggak boleh lebih dari itu. Ketika ada orang masuk Islam. Punya istri 10. Kata Nabi. Arban. Kamu pilih 4 aja. Yang lain cerai. Karena umat ini. Dibolehkan hanya 4. Sesuai dengan nas al-Quran. Dan juga penjelasan Rasulullah SAW, bagaimana kita melaksanakan sholat malam supaya continue. Ya, kita harus berusaha untuk merutinkan, harus berusaha untuk merutinkan, artinya kita membiasakan untuk sholat malam itu. Kalau nggak mampu kita bangun malam karena kita tidurnya malam, ya sholat witir sebelum tidur. bisa kita rutinkan dengan ya mungkin kita pasang alarm, pasang beker, kita bangun. Kita nggak bisa sebelas ya dua rokat aja, selanjutnya witir satu, terus lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ada kesangkupan lagi, tambah lagi. Empat, witirnya tiga. Karena masalah ini perlu rutin dan kebiasaan. Kita paksakan sekarang sholat malam sebelas, besok nggak ngerjakan lagi. Contohnya Ramadan, sebulan Masya Allah. Sholat Raweh. Setelah Ramadan, nggak bangun lagi dia. ya Sampai ketemu Ramadan berikutnya. Makanya ini perlu rutinitas. Dan kekuatan hati dan mohon kepada Allah agar diberikan sahabat al salihah. Bapak Nabi bersabda, khairul a'mali wa Sebaik-baik amal itu yang kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Terus meskipun sedikit. Bagaimana orang tua yang menyandarkan masa depannya kepada anaknya, anaknya apakah ditemukan termasuk tawakal? Tidak tawakal. Dia menyandarkan masa depannya kepada Allah SWT. Dia yakin. Ya, kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, beribadah kepada Allah, yakin masa depannya akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita nggak usah takut tentang masa depan. Dan nggak usah bergantung pada anak, meskipun kita halal mengambil harta anak orang tua. Halal. Nabi bersabda, "Anta wa abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu," kata Rasulullah. Bagaimana kita mengisi waktu di, di tengah kesibukan mengurus anak dan rumah tangga? Ya tinggal bisa ibu-ibu mengatur waktunya. Waktu itu ada luang. Ya. Cuma kadang-kadang kita disibukkan dengan anak. Kita bisa ngatur waktu untuk tidurnya anak dan juga tidurnya kita. Cuma kadang-kadang ketika anak tidur si ibu juga ikut tidur. Ya memang karena capek lelah letih. Tinggal dia mesti bisa ngatur, dia bikin jadwal bagaimana untuk mengatur anak. Dan itu bisa bisa dia ngaturnya. Untuk baca Quran, untuk baca buku, untuk ngurus anak, ya. Dan anak tuh diajak untuk sama-sama dengan dia membaca Al-Quran. Bisa, tinggal dia berusaha. Dan ini pengalaman, artinya mujarab yang sudah dilakukan, bisa itu. Seperti itu. Boleh nggak kita iri kepada orang kaya yang punya harta banyak dan dia taat kepada Allah. Ya gipto boleh. Yang kata Nabi lah hasad dan ilah fitnatain. Gak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah malan wa huwa ana al wa anan nahar Seorang yang diberikan harta dia infak siang dan malam. Wa rajulun atahu al quran fahuwa yakra bahwa yu'allimuha al-lail wa Orang yang diberikan Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an dan dia mengamalkannya. Dan berarti yang lain sebutkan yang riwayat Muslim Dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Jadi kita boleh. Maksudnya gipta bukan hasad. Kalau dengki itu, iri itu, kita ingin kepada orang itu apa yang ada pada orang itu hilang. Itu namanya hasad. Itu iri. Tapi kalau kita, kita ingin seperti orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu tetap. Bahkan lebih baik. Bahkan kita doakan supaya barokah. Itu namanya Gitu. Boleh. Seperti itu boleh. Dan ada hadis yang tadi saya bacakan dari Bukhari Muslim. Dan juga ada beberapa riwayat yang lainnya. Apakah boleh saya berinfak tanpa sepengetahuan suami karena selalu dilarang oleh suami. Jadi bikin pengertian kepada suami tentang anjuran Allah dan Rasulnya untuk banyak berinfak. Karena perempuan memang diharuskan minta izin kepada suaminya. Tapi minta izin yang umum. Ini saya yang nafkah yang kau berikan saya akan infakkan sebagainya. Jelaskan kepada dia supaya kita terus menerus sodako dan infak setiap hari. Karena itu merupakan kemuliaan dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seorang dia bekerja mengejar pekerjaan supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya? Ada yang dia bekerja, insya Allah bisa membiayai anak-anaknya. Cuma tetap nggak boleh ditinggalkan kewajiban. Kerja nggak ada masalah, wajib cari nafkah. Tapi jangan alasan untuk mengejar biaya sampai dia korbankan ibadah dia kepada Allah nggak boleh. Hidup kita yang kita tujuan hidup kita untuk apa? Ibadah itu harus kita ingat untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita nggak mampu untuk sekolah, mencukur anak di sekolah yang mahal, ya banyak juga yang murah. Sekolah-sekolah yang sunnah, yang biayanya nggak mahal, kita masukkan ke situ. Apakah seorang mukmin dia meninggalkan dunia? Bukan meninggalkan dunia ini jangan salah paham. Artinya kita disuruh kita hidup dunia. Kita hidup dunia dan kita harus mencari nafkah. Dan kita mengambil yang halal. Syauzaimin pernah ditanya rahimahullah tentang apakah kita seperti yang tadi? Apakah kita nggak boleh Uh, untuk mutlak mencari atau sibuk dengan dunia. Kata saya, kita tetap wajib mencari nafkah. Kita harus berusaha. Artinya kalimat zut kepada dunia bukan meninggalkan dunia sama sekali. Beliau menjelaskan, walaih salman ana anak kala takut saya dunia, bal khut minat dunia, ma Wala helulak, walatan sanosi dunia, ولكن اجعلها في يدك ولا تجعل في قلبك هذا هو المهم kata Syekh Utsaimin rahimahullah maknanya tentang zuhud itu yaitu engkau enggak mengam bukan engkau enggak mengambil sesuatu dari dunia ambil dari dunia ini cari nafkah kerja apa yang halal bagi kamu jangan lupakan dunia kamu tetapi jadikan di tanganmu jangan jadikan di hatimu ini yang paling penting jadi kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, ini merupakan nikmat anugerah, Karunia yang besar dari Allah kita diberikan kekayaan. Banyak juga yang diberikan kekayaan, ada ulama-ulama terdahulu diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi dia zut kepada dunia. Sampai Hasan al-Basri menyebutkan, para ulama mengatakan, Hasan al-Basri enggak butuh kepada manusia, orang-orang kaya Hasan al-Basri enggak butuh. Tapi orang butuh kepada dia. Karena hartanya dia cukup buat diinfakkan terus kepada kaum muslimin diinfakan terus kepada kaum muslimin dan orang butuh kepada ilmunya jadi ada yang diberikan oleh Allah kelebihan yang diberikan kekayaan ya digunakan untuk ibadah kepada Allah kekayaan itu disedekahkan dan bukan nggak boleh arti jangan salah paham ya tentang zot ini bukan berarti kita nggak boleh kerja kerja cari nafkah untuk mendapatkan harta, dengan harta yang kita miliki, kita bisa sedekah, bisa membiayai hidup istri kita, anak kita, orang tua bisa menyekolahkan mereka, nggak mengharapkan pada manusia, bisa kita menunaikan zakat, infak, sedekah, kita bisa membantu orang-orang yang susah, kita bisa menunaikan ibadah umroh, ibadah haji dan yang lainnya. Jadi jangan salah paham. Tapi kita mengatur waktu kita jangan habis seperti yang kita lihat sekarang ini habis. Semua waktunya buat dunia. Habis waktu dari pagi sampai sore, sampai malam akan kerja itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadi tulang punggung keluarga? Ya mestinya yang mencari nafkah itu suami, bukan istri. Kecuali kalau ditakdirkan memang suaminya meninggal dan gak ada yang mencari nafkah, anaknya masih kecil dan gak ada wali untuk dia, dia boleh di tempat yang sesuai dengan syariat, boleh penjelasan para ulama tentang ini. Tapi dia juga harus bisa mengatur waktu untuk ibadah dia kepada Allah. Dan dia wajib untuk sabar atas apa yang Allah takdirkan buat dia. Sabar. Diberikan cobaan, suaminya sakit atau cacat atau meninggal. Gak bisa cari nafkah, dia harus cari nafkah. Dia sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Dia sekedarnya, dia usaha untuk bisa membiayai hidup anak-anaknya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bercampur dengan laki-laki bisa. Dia bisa bikin home industry atau yang lainnya bisa dilakukan oleh dia. Ini pertanyaan dari ibu-ibu banyakkan bicaranya soal rumah tangga ini. Ini mesti ada waktu tersendiri ya. Enggak mungkin dijawab sebentar seperti ini. Karena masalahnya kadang-kadang rumah tangga itu harus dua-duanya ditanya. Suami dan istrinya. Karena belum tentu juga benar dari istrinya, belum tentu juga benar dari suaminya. Terus tanya dua-duanya. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi ya, bagaimana kiat-kiat mengobati hati yang sakit yang tadi kita ngaji itu apa ya? Ini mungkin tidur ya, bagaimana kita menasihati keluarga kita agar mereka mendapatkan hidayah, ya artinya kita berusaha menasihati dengan cara yang baik dan apa yang paling penting dulu kita dakwahkan kepada keluarga yang paling penting dari semuanya. nggak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan, nggak mungkin. nggak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan, orang gak bisa terima. Bahkan mungkin yang menyampaikan dianggap gila. Karena semua disampaikan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini haram, ini syirik, bingung. Bingung orang tuanya. Mana yang paling penting itu dahulukan. Kalau terima itu dia kadang-kadang kadang enggak, -kadang kadang -kadang, itu dulu yang dimulai. Daripada yang lain, dari pelanggaran dan dosa dia lainnya. Yang paling pokok mana dulu? Yang paling penting. Yang pertama Tauhid. Kalau dia berbuat syirik, ya itu terus dakwah tahu Tauhid dulu. Yang paling penting. Ya saya pikir uh, cukup ya. Karena sudah masuk waktu Tuhur. Uh, yang terakhir yang perlu saya ingatkan. Ikhwan Eh, uh, Pernah Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Kemudian para sahabat yang miskin datang mereka. Dan mereka setiap hari salat berjamaah saat subuh. Nah, waktu itu datang semuanya Nabi melihat. Mungkin kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang دربي بحرين من الله ينبغي قتل النبي فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم حديث صحيح البخاري ومسلم Kata Nabi SAW, bergembiralah kalian. Jadi kami, kata Nabi, bergembiralah kalian. Dan berharaplah dengan apa yang mengembirakan kalian, kalian. Demi Allah, kata Nabi. Bukan kefakiran yang aku takut sekalian. Demi Allah, Nabi bersumpah. Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu. Tapi yang aku takut atas kamu, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran dalam masalah dunia, kemudian kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu binasa. Anda bisa lihat, kalau sudah kejar dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, itu akan membinasakan manusia. Dan rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Dia akan tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, bahwa kita ini harus zuhud kepada dunia. Jangan kita tamak kepada akhirat. Yang Nabi khawatirkan, kekayaan. Nabi nggak khawatir umatnya fakir, Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatir umatnya kaya raya. Yang Nabi khawatir umatnya diberikan berbagai macam segala macam fasilitas dunia. Kata Nabi, Inna mima alaikum ma alaikum min dunia wa zinatihah. Kata Nabi, yang aku takut sekalian dibukakan pintu-pintu dunia, keindahan dunia sekalian, itu yang aku takuti. Bukan kefakiran. Jadi ya, Nabi nggak takut umatnya fakir. Bukan berarti kalau seperti ini kita dianjurkan untuk fakir tidak, atau disuruh untuk fakir tidak. Kita berlindung dari apa? Nabi berlindung dari apa? Kefakiran. Nabi berlindung dari kefakiran. Allahumma ini a'udhu minal faqri wal qillati wal zillati wa an azlima Ya Mahathir, yang saya Nabi, berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran. Berlindung kepada Engkau dari kehinaan. Berlindung dari sedikitnya harta." Min al wa Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari menzalimi dan dizalimi. Jadi ya, Nabi berlindung kepada Allah dari fakir. Jadi bukan kita diharuskan untuk fakir tidak. Tapi kalau seandainya ditakdirkan Allah rezeki kita pas-pasan karena nggak semua orang diberikan rezeki oleh Allah. Allah ya satu rezeki ada yang diluaskan rezeki oleh Allah, ada yang disempitkan. Ketika kita disempitkan rezeki oleh Allah, kita sabar dan kita syukur atas nikmat Allah apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Jadi aku nyebutin, saya ingatkan kepada anda bahwa kita tujuan hidup kita lah akhirat bukan dunia yang kita sekarang berlomba-lomba untuk apa? Untuk akhirat. Seperti para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa wa kanu lana Mereka para nabi dan rasul, mereka bersegera berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan segera terus. Berbuat kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap dan mereka khusyuk dalam salatnya. Tinggal kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita hidup sekarang ini, hari ini waktu kita kita melakukan kebaikan, dan kita berlomba dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal saleh dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan harta kita yang diberikan oleh Allah diberikan barokah oleh Allah. Subhanahu wa taala, diberikan barokah keluarga kita dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.